berabad-abad lalu. Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia.
Jakarta ke. Thank you.
Selamat siang, apa kabar semuanya? Dimanapun Anda berada saat ini, saya Arleta Danisoro dan saya adalah pembawa acara untuk acara Sambung Rasa. Dan untuk yang baru bergabung pada hari ini, Sambung Rasa adalah sebuah acara live streaming langsung dari Almond Zucchini, Jakarta Selatan. Dan ini adalah merupakan acara rempah dan juga diplomasi budaya yang merupakan bagian dari program unggulan Jalur Rempah. Persembahan dari Dirjen Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Nah, di acara Sambung Rasa ini kita akan saling bertukar pikiran, kemudian berbagi pengalaman serta pengetahuan untuk memahami budaya yang digerakkan melalui gagasan dan perasaan yang berlandaskan kreativitas dan juga inovasi melalui berbagai peluang kerjasama dalam berbagai bidang. Sambung Rasa ini sudah berjalan selama 2 hari, ini adalah hari ketiga setelah kemarin temanya berbeda. Kali ini rempah untuk kecantikan dan episodenya kali ini adalah rempah untuk kebugaran, kecantikan dan juga perawatan tubuh. Jadi selama 2 jam ke depan kita akan mengadakan praktek mengolah, mengeksplorasi rempah-rempah sebagai bahan kecantikan dan kebugaran dan juga menyimak nanti ulasan-ulasan para pakar mengenai rempah-rempah yang digunakan. Ada 2 master rempah yang sudah hadir bersama saya di siang hari ini dan mereka itu menerapkan semangat sambung rasa dalam kehidupannya. Selain itu saya juga ingin menyapa adik-adik SMK yang sudah tergabung bersama kami siang hari ini melalui aplikasi video konferensi jarak jauh. Jadi nanti adik-adik SMK ini akan ikut praktek membuat banyak sekali hal-hal nanti akan diterangkan oleh 2 master rempah kita. Jadi nanti mereka akan membuat berbagai produk-produk untuk perawatan, kecantikan dan juga tubuh. Nah, sebelum kita mulai pada acara pada siang hari ini, sebelumnya saya ingin mengundang terlebih dahulu Ibu Dokteranda Sri Hartini selaku pamong budaya ahli utama yang akan memberikan kata pengantar mengenai jalur rempah ini. Dan Ibu Sri sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Halo Ibu Sri. Halo. Halo Mbak Arleta, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Sri, terima kasih sudah bisa bergabung bersama kami di sini. Sayang ya nggak bisa datang langsung ya. Iya Mbak, mohon maaf. Oke Ibu Sri silahkan. Saya sedang di Makassar. Oh lagi ya. Di Makassar, oke Ibu Sri silahkan ya, menyampaikan beberapa patah kata mengenai apa sih sebenarnya jalur rempah itu. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rayu. Yang sangat saya hormati, Ibu Eviati Aryoko, Ibu Nuning S. Barwa, yang beliau berdua sebagai narasumber ya pada siang hari ini dalam Sambung Rasa Master Rempah Dunia. Luar biasa, Sambung Rasa Master Rempah Dunia. Jadi rempah-rempah kita akan menguasai dunia. Ya. Lalu yang Santi, Mbak Arleta tentu saja sebagai moderator yang nantinya akan mengantar kita semua dalam waktu 2 jam. Mudah-mudahan ini nanti akan membawa manfaat yang sangat luar biasa, utamanya untuk regenerasi kita yang akan datang. Tentu yang pertama, rasa syukur sama-sama kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ini hari adalah hari ketiga, sambung rasa dalam rangka rempah ya, rempah dunia, dan hari ini mengambil tema rempah dan kecantikan juga kebugaran begitu ya Mbak Arleta. Nah kalau bicara soal rempah, memang historisnya saja sangat luar biasa, sangat panjang. Dan saya kira dunia ini sudah mengenal ya bahwa Indonesia ini dengan segudang rempahnya. Ya. Dan ini tentu walaupun awal-awal hanya digunakan untuk bumbu-bumbu pelengkap, saya kira ya zaman dahulu kala, tetapi ternyata perkembangan inovasi, kemudian kreativitas, gagasan, ide, dan sebagainya, maka Indonesia saya kira harus bangga, ya ternyata rempah-rempah yang kita miliki itu untuk berbagai macam
baik untuk kecantikan, kesehatan, makanan, dan sebagainya. Ini tentu kita harus bersyukur karena ini semua adalah anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa. Betul kata Mbak Arleta bahwa 2020 ini adalah ada aktivitas atau program unggulan Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah Jalur Rempah. Nah, ini semua tentu kita akan mengingatkan dengan masa lampau, kemudian yang sekarang ini dan yang akan datang, bagaimana pemanfaatan rempah-rempah yang kita miliki itu untuk pemanfaatan yang akan lebih luas lagi. Suatu kebanggaan saya kira untuk Indonesia, bangsa yang kita cintai ini, karena apa? Sesungguhnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 sudah ditunjukkan bahwa bangsa Indonesia ini melihat dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan ya dengan masyarakat dunia. Nah, saya kira melalui rempah inilah saatnya, walaupun sudah juga dilakukan, tetapi untuk lebih intensif lagi, untuk lebih lagi meningkatkan eksistensi daripada rempah ini adalah untuk dunia. Oleh karena itu, saya kira rempah ini juga adalah salah satu wahana, salah satu upaya, salah satu cara ya untuk memperkenalkan lebih lagi ke dunia adalah melalui diplomasi budaya. Bapak Ibu peserta dan adik-adik yang saya cintai ya, ini ada SMK ya, adik-adik SMK ya Mbak Arleta ya, atau SMA? SMK ya. SMK. Saya kira ini sudah pas sekali bagaimana anak-anak nanti bisa melihat, mempraktekkan, bahkan nanti akan mentransfer ya, baik itu pengetahuan, keterampilannya, bahkan mungkin juga ada pribadi-pribadi atau kepribadian bagaimana cara mengolah, memanfaatkan. Kalau berbicara soal kecantikan, saya kira Mbak Arleta ini tidak hanya cantiknya saja, tapi juga harus cantik, tidak hanya cantik luar, tapi saya kira juga cantik dalam. Nah, cantik dalam ini bagaimana tentu dengan perilaku kepribadian kita. Nah, ini saya kira ini ada anak-anak kita, tentu nanti para narasumber pasti saya percaya akan juga menyinggung soal itu. Nah, kenapa Jalur Rempah ini menjadi satu program unggulan Direktorat Jenderal Kebudayaan, saya kira di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017, yang kemudian juga undang-undang ini sesungguhnya adalah menjawab atau turunan daripada Undang-Undang Dasar 45 pasal 32 saya kira ya Indonesia memajukan. Lah ini di dalam Undang-Undang 5 tahun 2017 bahwa perintah bahwa pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan adalah untuk meningkatkan peran aktif dan mempengaruhi Indonesia dalam hubungan internasional. Nah, ini masuk ke mana untuk objek pemajuan kebudayaan? Tentu di sana ada yang namanya pengetahuan tradisional. Disinilah sebetulnya tradisi-tradisi kita termasuk rempah-rempah yang sesungguhnya sangat luar biasa untuk kekuatan, ya, untuk kekuatan tubuh, kekuatan lahiriah kita juga ya, sehat lahir dan batin itu ada di rempah. Ketika manusia atau kita dapat mengolahnya, dapat memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tentu kami berharap melalui sambung rasa ini nanti Jalur Rempah-Rempah Indonesia yang kita miliki ini akan menjadi satu unggulan ya, unggulan ketika kita berbicara soal kecantikan, karena banyak produk-produk yang sesungguhnya kita itu punya gitu ya, punya rempah-rempah yang bisa kita jadikan sebagai produk-produk unggulan, baik untuk makanan, untuk kecantikan, dan untuk kesehatan. Nah, sekarang ini dengan pandemi COVID-19, rempah-rempah ini sangat melejit harganya. Saya termasuk salah satu pengkonsumsi ya rempah-rempah ini, karena yang namanya kunyit, jahe ya, bahkan semuanya yang jenis-jenis rempah-rempah ini saya konsumsi, tidak hanya saat pandemik saja, tetapi karena saya juga orang Jawa sehingga masih meyakini bahwa yang kita miliki sebagai sebetulnya ini kan juga termasuk warisan leluhur kita.
Ya, rempah ini warisan leluhur yang sesungguhnya punya, menurut saya dalam tanda kutip, keajaiban. Gitu. Keajaiban untuk tubuh manusia. Begitu. Oleh karena itu, saya kira sambung rasa ini sangat baik ketika kemarin saya diminta Mbak Yayu, Busri bisa enggak mengasih pengantar di sambung rasa di kecantikan. Luar biasa, saya walaupun di Makassar, Mbak Arleta, saya tetap menyempatkan ini, bahkan acara yang di sini saya mundur untuk nanti malam. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, mudah-mudahan Bapak-Bapak juga ada, karena ini juga bermanfaat juga. Kalau soal sebetulnya kebugaran itu kan tidak hanya untuk perempuan ya, tetapi kebugaran itu kan juga bisa untuk Bapak-Bapak juga. Jadi tidak egois juga bahwa yang bugar harus hanya perempuan, tapi laki-laki saya kira juga mesti harus bugar semuanya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, lebih khusus kepada para narasumber, sebetulnya kami ingin dalam sambung rasa ini kan juga bagaimana pengembangan dan pemanfaatan, saya kira rempah ini bagaimana semakin berkembang ya, tidak hanya di industri mesti kesehatan, kecantikan ya, tapi juga mungkin di berbagai industri-industri yang lain, saya kira termasuk pariwisata juga ya, industri kreatif, kuliner, dan seterusnya. Nah, ini semua saya kira juga ibu-ibu yang di bidang pakarnya, jadi tidak hanya nanti mengembangkan melalui kecantikan, kebugaran saja, tapi monggo kita sama-sama kita bangun ekosistem yang baik, bagaimana meningkatkan ya eksistensi daripada rempah ini untuk lebih-lebih lagi, karena tadi judulnya adalah maestro ya, apa nanti tadi apa judulnya ya, sumbang apa, sambung rasa yang mendunia, saya kira. Jadi ini punya tugas berat, tapi tugas berat itu kalau kita lakukan bersama, kita kerjasama yang baik, kita bangun ekosistem, saya kira akan mempermudah. Jadi kunci utamanya adalah gotong royong. Bagaimana rempah ini memang menjadi luar biasa mengangkat derajatnya Indonesia. Walaupun sekarang juga dunia sudah tahu bahwa Indonesia sangat potensi sekali. Oleh karena itu saya kira zaman dulu Eropa kenapa juga apa ya istilahnya nguber itu ke Indonesia untuk rempah-rempah ini. Nah, kemudian juga saya kira ketika di COVID-19 ini, dan mudah-mudahan saja COVID-19 juga berakhir cepat ya, bahkan dunia juga semua harus bersama-sama gotong royong untuk segera menghilangkan atau menyelesaikan, mendapatkan satu ini ya, sekarang sudah mulai akan disampaikan bagaimana untuk melibas pandemi COVID-19 ini. Sebetulnya menurut saya juga ini ada satu hikmah yang bisa kita ambil COVID-19 ini. Salah satunya adalah ketika petani ya, petani sekarang ini luar biasa. Harga jahe sekarang ini, Ibu Mbak Arleta, ini 60 kilo sampai 70 sekilo itu 60.000, 70.000 ya. Bahkan ya, pandemi awal-awal itu mencapai 100.000. Iya betul. Iya. Karena mengkonsumsi kunyit pun juga demikian. Nah, ini iya, saya kira juga kesempatan ya untuk meningkatkan kesejahteraan. Benar. Tapi apakah juga kita bisa bertahan dengan harga itu, tergantung kita. Kalau misalnya produk untuk kecantikan itu kita menggeber gitu ya, menggeber itu artinya bagaimana kita bisa ya meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui apa produksi-produksi itu, tentu kita juga harus bekerja sama dengan. Jadi Ibu Mbak Arleta, saya kira ini juga harus ada semacam jejaring begitu ya, ya. Ketika untuk kecantikan ini kita sudah punya bahan gitu kan. Kan sekarang ini banyak banget ya produk-produk yang menjadi cantik itu kan dari luar ya. Iya. Dia belum percaya. Nah, bagaimana kita bisa memberikan kepercayaan kepada
masyarakat Indonesia, terutama kepada ibu-ibu ini, bahwa jahe, kunyit, pala, ya, dan sebagainya, ya, ada cengkeh, ada sereh, ada hitam, ada pala, dan sebagainya, itu ternyata untuk kecantikan luar biasa. Bahwa yang kayu manis itu kan ternyata kan juga bagus banget, gitu ya. Tidak hanya untuk harum-harum masakan, ya, ternyata luar biasa. Bahkan ada yang dibikin apa itu? Ini apa namanya? Untuk scrub, untuk scrub muka, muka, ya. Masker. Jadi ya, saya kira ini narasumber saya kira sudah banyak sekali ya pengalaman dan praktek baiknya. Mudah-mudahan nanti bisa disampaikan kepada kita semua, kepada generasi, ya, dan saya akan mengikuti sampai selesai karena saya juga kepingin cantik, Mbak Erlita. Oh, ya, Gusri sudah cantik begitu, kelihatan kinclong. Ya, ya, yang namanya kunyit, ya, sekarang saya juga punya, Mbak, tanaman. Ada kunyit, ada serai, ada jahe, semua saya punya. Karena apa? Kok yo mahal ya? Padahal nanam jahe itu juga tidak lama. Ya, 3 bulan ya, sudah panen, begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira mohon pokoknya yang ada di dalam di beliau para narasumber nanti ditransfer ke kita semua. Saya kira tidak hanya di kesempatan ini saja, bagaimana kita juga bisa berkontribusi agar misalnya nanti ke petani gitu ya, untuk tentu kerjasama saya kira ya, tidak hanya dengan Dijen Kebudayaan, nanti bekerjasama dengan kementerian yang lain, begitu ya Mbak Yayu. Saya kira nanti sudah menangkap maksud saya, setelah sambung rasa ini nanti Mbak Yayu juga bisa memetik sebetulnya apa yang harus dilanjuti. Jadi tidak berhenti di sini, nanti yang mendengarkan, yang mengikuti, yang hadir di sini bisa mempraktekkan sehingga betul-betul nanti kinclong misalnya. Tapi sekali lagi jangan hanya kinclong, tapi dalamnya juga. Nah, dalamnya itu kan juga dipengaruhi juga oleh ini tadi, rempah-rempah ini tadi. Betul, Ibu. Iya, gitu ya. Ya, jadi sangat luar biasa. Saya kira Indonesia punya anugerah, tinggal bagaimana kita ini ada yang meyakinkan, ada yang memberikan, ada yang mewariskan, begitu Mbak Erlita. Iya, Bu. Mewariskan kepada generasi bahwa rempah yang kita miliki sebagai tinggalan leluhur kita itu juga sangat luar biasa, ya. Untuk semuanya saya kira, ya, untuk semuanya. Artinya untuk kekuatan tubuh, kekebalan tubuh, keindahan tubuh itu juga ada di rempah-rempah ini. Iya, Bu. Jadi mungkin pengantar saya mungkin di situ saja, karena yang penting kita akan mendengarkan dari para narasumber yang bisa kita masukkan ke energi kita, yang memberikan energi kita semua yang hadir, sehingga betul nanti bagaimana kita bisa memanfaatkan, saya kira ya, mempraktekkan, memanfaatkan, sehingga ada sisi-sisi positif yang udahlah untuk kita sendiri dulu. Nanti kalau kita sudah bukti, maka harus kita sebarkan kepada yang lain. Ya. Nah, saya kira itu Mbak Erlita. Terima kasih Ibu, para narasumber, Mbak Erlita yang akan mengantarkan kita semua. Mudah-mudahan banyak manfaat yang nantinya akan kita peroleh. Dan tentu cantik luar dalam ya. Amin. Badan kita bugar, amin, sehat tentu saja. Amin. Ya, karena cantik belum tentu sehat juga, Mbak Erlita ya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan yang terbaik gitu ya. Sehat walafiat. Amin. Dan mudah-mudahan sambung rasa master rempah dunia ini betul-betul Indonesia akan menguasai rempah dunia ya. Amin. Betul-betul masternya dunia ya Indonesia, begitu ya. Saya kira itu, terima kasih Ibu Eviati, Ibu Nuning, dan seluruh peserta yang hadir. Sekali lagi monggo Mbak Erlita bisa dimulai sambung rasa kita. Ya, baik dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam rahayu. Terima kasih Ibu Sri yang sudah bergabung bersama kami sampai menunda acara beliau di Makassar. Waduh, sangat terhormat. Dan memang betul ya apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Sri, bahwa memang yang namanya rempah ini tuh dulu
pun ini memang sudah sesuatu yang luar biasa. Sampai bahkan orang-orang luar negeri rela ke Indonesia untuk demi apa? Demi rempah gitu ya. Jadi melalui acara ini mudah-mudahan kita juga bisa mewariskan apa yang kita punya ini kepada generasi bangsa selanjutnya. Dan memang yang namanya rempah ini juga dia bisa untuk membuat tubuh kita sehat dari dalam dan juga cantik juga dari luar. Nah, 2 hari kemarin kita sudah membahas tentang rempah-rempah yang digunakan untuk membuat jamu demi kesehatan. Terus kemudian gastronomi itu semuanya untuk dalam. Nah, hari ini kita akan menggunakan rempah-rempah untuk bagian tubuh kita bagian luar dengan master rempah kita yang akan saya perkenalkan sebentar lagi. Siapakah master rempah kita untuk hari ini? Ada 2 orang, tadi wajahnya sih sudah terlihat ya di layar. Dan yang pertama adalah Dr. Anda Eviati Aryoko. Beliau ini adalah pendiri dari Andika Group yang bergerak sebagai produsen kosmetika di Indonesia dengan merek unggulan Pro Natural 2000. Dan beliau juga mempunyai latar belakang sebagai apoteker dan terlibat langsung dalam pembuatan kosmetika yang diproduksinya. Beliau juga adalah pengajar. Selamat datang Ibu Evi. Selamat siang Mbak Leta. Apa kabar Bu Evi, sehat-sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, terima kasih bisa hadir. Nah, satu lagi master rempah kita adalah Ibu Nuning S. Barwa. Nah, Ibu Nuning ini adalah seorang pengamat kecantikan tradisional yang juga merupakan Corporate Creative and Innovation Advisor Marta Tila Art Group dengan pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang kosmetik dan pengalaman bekerja di PT Martina Berto dan sebagai Ketua Persatuan Perusahaan Kosmetik Indonesia serta Presiden dari ASEAN Cosmetic Association. Ibu Nuning, apa kabar? Baik Mbak Arleta. Ini tadi bercanda kalau saya namanya Oma Ratih katanya. Oma rambut putih. Iya nih. Panggilan. Nama panggilannya adalah Oma Ratih. Dan sebenarnya tadi kan sempat disinggung ya oleh Ibu Sri itu adalah yang namanya rempah ini itu kan masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Nah, ini ngomong-ngomong soal masa lalu, ini jadi reuni kecil nih di antara Bu Nining sama Ibu Evi karena mereka berdua ini adalah dulu teman sekolah bareng ya? Teman kuliah ya? Dari tahun 70-an, ini 50 tahun yang lalu. Wow, sudah 50 tahun ya. Berteman dan sampai sekarang masih berteman. Bertemu itu lagi. Jarang-jarang loh. Iya, alhamdulillah ya. Langka ya. Itu mungkin berkat rempah-rempah juga, jadi makanya masih sehat dan aktif. Kayaknya ya. tapi gini, dua-duanya apoteker. Terus kemudian dua-duanya juga jadi apa ya, jadi apa pembuat juga peneliti apa jadi pengamat juga tentang kecantikan tradisional. Itu gimana tuh ceritanya bisa bersamaan seperti itu, mempunyai ketertarikan yang sama? Mungkin Ibu Evi bisa cerita duluan. Ya, makasih Mbak Lita. Jadi saya dan keluarga dari juga nenek-nenek saya tuh memang pemakai dan pencinta rempah. Oh, okay. Jadi saya sejak kecil ya, sebelum saya sekolah tuh yang saya ingat saya selalu diminumin jamu. Gitu ya. Ingat nggak jamu apa dulu tuh yang paling sering dulu diminum? Dulu tuh selalu diminumin jamu supaya makannya banyak. Emang dulu nggak suka makan? Susah? Waktu saya kecil susah makan. Oh, okay. Jadi mesti dikasih jamu-jamu supaya makannya banyak. Itu yang pertama. Oke. Okay. Nah, terus kemudian menginjak remaja diminumin jamu supaya haidnya lancar. Kayak gitu. Dan macam-macam lah gitu sampai dewasa. Akhirnya saya termotivasi untuk pengen tahu lebih lanjut ya, sehingga saya belajar mengenai itu. Nah, kemudian setelah saya bekerja, terus saya juga akhirnya bergeraknya juga di bidang kosmetik di Wella, waktu itu internasional tapi kosmetik modern. Kemudian saya pensiun, saya membuat sendiri pabriknya, pabrik kosmetik, dan juga ada
kosmetik tradisionalnya. Jadi saya juga bikin lulur, bermacam-macam lulur, bermacam-macam produk untuk perawatan badan. Jadi saya juga membuat salon, membuat spa, ya, untuk itu. Sampai sekarang pun saya masih terus sampai tua begini, saya tetap aktif untuk membangun spa dan treatmentnya, sehingga saya bisa membangun spa juga di Malaysia. Dan ngajar juga ya? Ngajar juga di Malaysia. Juga tentang spa manajemen dan tentang juga bagaimana pemakaian jamu dan rempah. Nah, kalau misalnya Bu Evi kan tadi Bu Nuning cerita karena dari kecil suka minum jamu. Kalau Bu Nuning sendiri gimana tuh sampai akhirnya jadi lebih mendalami kecantikan tradisional produk-produknya? Ya, terima kasih Mbak Arleta. Jadi walaupun saya orang Jawa, tapi mungkin karena terlalu lama orang tua saya tentara, jadi sering keliling-keliling. Saya baru mengenal pemakaian jamu pada waktu saya bergabung pulang dari Jerman ngikut suami, kemudian saya bergabung dengan Ibu Dr. Martha Tilaar. Itu sebelumnya saya kerja di Dankos di Kalbe Group. Tapi di sana saya lebih banyak mengerjakan tentang obat-obat kimia, ya, bikin obat. Kemudian saya ditawarkan untuk bergabung ke Ibu Martha, jadinya ke Martina Berto. Nah, di sanalah saya belajar banyak tentang pemanfaatan rempah. Kebetulan waktu itu saya dipercaya oleh Ibu Dr. Martha Tilaar sebagai R&D Director. Sehingga kita mengembangkan banyak sekali dan juga termasuk melakukan bioprospeksi, di mana di Martha Tilaar Group ini kita juga mematenkan bahan-bahan aktif yang untuk kosmetik. Kalau dulu dipakai sendiri, baru di 2018 yang lalu kita juga sudah bisa menjual dalam bentuk ekstrak berbasis bahan Indonesia untuk dipasarkan di dunia. Jadinya kita tidak hanya sebagai pembuat kosmetik natural, khususnya mungkin kalau di PT Martina Berto kita bahkan sudah membuat kosmetik dengan sertifikat organik dari EcoCert. Nah, ya, dari situ saya belajar banyak tentang pemanfaatan bahan-bahan alami, baik untuk pemakaian luar, yang tadi kita lebih kenal untuk produk-produk kosmetik maupun spanya, tapi juga untuk herbalnya jamu, jadinya untuk yang tadi, dalamnya, untuk dari dalam. Gitu. Nah, sehingga kami juga, bahkan bukan hanya itu saja, kita juga membuat buku. Jadinya salah satunya buku yang ada di depan ini, jadinya Balinese Spa, itu perlu riset sampai 3 tahun untuk kita bisa mengembangkan buku itu. Karena sebelumnya Balinese Spa ini diklaim oleh orang-orang luar, tapi kok isinya nggak khas Bali gitu. Nah, misalkan seperti itu, jadinya Ibu Martha Tilaar kemudian, ayo kita lakukan riset, dan baru setelah 3 tahun kemudian kita bisa membukukan buku-buku itu. Jadinya, itu menarik sekali ya. Ya, mungkin itulah awal daripada saya kenapa kok akhirnya kita akhirnya mendalami, mendalami masalah pemanfaatan spa dan herbal pada umumnya. Ya, dan salah satu tujuan dari adanya program ini ya, Jalur Rempah gitu ya, dan melalui acara Sambung Rasa ini kan untuk memperkenalkan baik untuk misalnya anak-anak generasi yang mendatang yang mungkin tidak terlalu familiar lah dengan bahan-bahan tradisional, tapi untuk juga untuk keluar. Nah, khususnya untuk yang keluar itu sebenarnya tantangannya apa sih? Kan Ibu Evi dan Ibu Nuning kan juga mempunyai produk-produk yang diekspor keluar. Nah, tantangannya itu untuk memperkenalkan ini loh produk kecantikan buat Indonesia tuh apa sih, Bu? Bu Nuning mungkin bisa cerita. Jadinya mungkin kalau di Indonesia kebetulan ya, jadinya pada umumnya konsumen-konsumen di Indonesia ini tidak terlalu cerewet ya. Jadinya mereka kalau kita terangkan tentang manfaatnya, kemudian mereka langsung mempraktekannya, menggunakannya, dan kelihatan dampaknya dengan baik, manfaatnya, mereka langsung pakai. Tapi kalau kita mau jual ke luar negeri, dalam arti kata kita ekspor baik sebagai finish good-nya, produk jadinya, maupun sebagai tadi kita ekstrak hasil Indonesia, karena selama ini kalau di kosmetik kita kerjanya cuma pakai ekstrak luar. Kita tidak pernah memperkenalkan ekstrak-ekstrak kita yang kita banyak sekali itu keluar gitu ya.
Nah, di situ diperlukan adalah scientific backup ya. Ya, jadinya data-data ilmiah itu harus ya. Kita berikan, tapi tidak cukup hanya data-data ilmiah. Kepastian bahwa bahan baku tersebut bisa berkelanjutan. Kemudian juga ada data telusur. Apa itu data telusur? Data telusur bahwa kita tahu karena tanaman ini kan tergantung di mana mereka ditanam. Oh. Okay. Jadinya saat aktifnya akan berbeda. Ya. Misal nilam di Aceh, nilam juga bisa tumbuh di Jawa maupun di Sulawesi. Ya. Tapi kadar di Aceh jauh lebih baik ya daripada di dua tempat tadi. Ya. Ya. Nah, jadinya data telusur itu perlu diperlukan sehingga kalau di Indonesia kita bekerja sama juga dengan Kementerian Pertanian, kita membuat itu GI. Jadinya geografi identity. Jadinya kalau sekarang mungkin yang umum dikenal adalah untuk kopi. Gitu, kopi dari Gayo gitu kan. Ya. Nah, jadi sebetulnya untuk tanaman-tanaman istilah kita toka ya. Tanaman obat, kosmetik dan aromatik. Nah, di situ juga diperlukan tadi data telusurnya itu. Ya, ya, ya. Dan kalau kami memproduksi kita sudah mengatakan dari mana bahan itu berasal. Jadi pada waktu kita membuat ekstrak untuk keluar, kita buktikan manfaat, keamanannya juga, tapi kita pastikan dapat dari mana. Gitu. Jadi masalah data-data itu menjadi tantangan ya, kayak itu secara kalau kita mau ekspor. Ilmiahnya juga, ya. Jadi butuh R&D yang cukup kuat ya. Betul. Ya. Nah, tapi kalau Bu Evi sendiri kan juga sudah memperkenalkan produk-produk Indonesia di Malaysia kan, ngajar di situ juga dan punya spa di situ juga. Mereka cukup sudah mengenal atau mereka juga masih banyak belum tahu atau gimana tanggapan masyarakat sana? Nah, jadi begini, untuk produk-produk tradisional ya, jamu-jamuan itu terutama mereka sangat antusias ya. Oh, mereka antusias sangat, ya. Sangat-sangat antusias. Oh, okay. Sampai murid-murid saya selalu bilang, "Ibu, ibu kalau pulang nanti bawakan saya obat pelangsing." Bawakan saya obat supaya apa putih kulit putih, saya okay. Gitu ya. Macam-macam titipannya ya. Seperti itu mereka sangat sekali tertarik dengan produk kami dari Indonesia. Karena itu mereka juga selalu ingin berkunjung ke sini, dan kalau udah ke sini, mereka selalu borong. Mereka selalu minta diajak ke toko-toko yang menjual jamu-jamu dan keperluan untuk perawatan tubuh, kayak gitu. Nah, di sana juga saya mengajarkan tentang body treatment. Nah, body treatment itu termasuk memang dalam salah satu spa treatment. Nah, itu memakai ramuan juga yang tradisional, seperti itu diajarkan. Nah, mereka senang sekali dan hasilnya kelihatan, gitu. Nah, memang kalau kosmetik modern itu juga hasilnya kadang langsung kelihatan ya, tapi kan mahal nomor satu. Ya, kedua juga itu chemicals, ya kan. Nah, kalau tradisional side effect-nya sangat minim, seperti itu. Nah, jadi memang sangat-sangat disenangi. Oke, Bu Nuning ini kan kalau ini paling deket ya tetangga Malaysia gitu. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara tetangga yang lainnya, sebenarnya yang perbedaan mendasar untuk produk-produk kecantikan Indonesia itu apa? Ya, jadinya sebetulnya kalau berdasarkan warisan leluhur ya, negara kita ini merupakan melting pot. Melting pot dari budaya-budaya, mungkin kalau dulu Hindu, kemudian Buddha, kemudian masuk Kristen dalam kemudian juga Muslim ya, itu menjadikan kekayaan buat Indonesia dalam perawatan kecantikan maupun buat kesehatan itu semakin bervariasi. Jadinya kita kalau kita lihat pemanfaatan produk-produk khususnya misalkan sekarang kita spa berbasis bahan rempah itu betul-betul kita bisa lihat bagaimana ada benang merah. Jadinya kalau di negara kita perawatan tadi kesehatan atau kecantikan itu bisa juga berkaitan dengan daur hidup atau life cycle. Jadinya dari kecil mulai dari ibu hamil kita sudah menggunakan produk, kemudian nanti pada waktu melahirkan kemudian ada pada waktu kita jalan, nanti untuk bayi, kemudian untuk remaja supaya kalau tadi kata Bu Evi supaya kita menstruasi lancar. Kita minum tadi ya kunyit asam salah satunya gitu. Terus nanti pas dewasa
Kemudian nanti sebelum menikah itu khususnya nanti kita bisa lihat bahwa perawatan-perawatan berbasis spa, artinya spa itu kalau di luar negeri spa itu hanya dikatakan sebagai solus per aqua. Jadinya perawatan dengan air. Tapi kalau di Indonesia kita tidak hanya mengatakan seperti itu, tapi spa ini terdiri dari tiga kata. Yaitu yang S-nya adalah Sui dari China, Cina. Oh, okay. Kemudian Pani dari India. Kemudian A-nya Amarta. Ini artinya dari kita ya, bahasa lokal, bahasa Indonesia khususnya. Misalkan di Bali segala macam treatment berbasis aqua, air tadi. Air. Ya. Nah itu tadi bagaimana kita mendefinisikan spa tadi. Nah jadi kita lihat bahwa sebetulnya di setiap tahap daur hidup itu ada perawatan-perawatan yang berbasis tadi mandi uap atau kita nanti mandi rempah dan segala macam itu sudah ada dari mulai di Sumatera. Kemudian di Jawa banyak sekali, Sumatera mungkin, kemudian di Minangkabau, termasuk di Jawa, Bali, Madura, mereka punya khas dan juga Sulawesi. Dan perawatan-perawatan spa yang dulunya lebih ke arah tradisional, itu sekarang mulai dimodernkan. Ya. Kalau di Jawa kita hanya cuma kenal lulur mangir, tapi sebetulnya ada perawatan-perawatan batengah. Kemudian kalau di mana di Bugis mereka juga punya perawatan masing-masing, semuanya menggunakan spa. Maksud saya semuanya menggunakan rempah ya untuk mandinya. Tapi gini, kalau misalnya gastronomi ya, kalau gastronomi kan kita banyak sekali pengaruhnya gitu ya, dan baik misalnya dari daerah Sumatera sampai ke Papua ini kan pengaruhnya ini macam-macam. Misalnya kalau kayak mungkin kalau di daerah yang lebih ke timur lebih banyak pengaruh dari Portugis dan lain sebagainya. Kalau yang barat tuh lebih banyak kari-kari gitu, jenisnya kan beda nih gitu ya. Nah kalau untuk kecantikan sendiri gitu ya, Indonesia itu ada gak sih setiap daerah itu terpengaruhnya oleh negara mana gitu kita untuk apa perawatan ataupun produk-produknya? Sebetulnya kalau di Indonesia kita bukan terpengaruh oleh dari negara mana, tapi oleh apa yang ada di sekitar mereka. Jadinya perawatan-perawatan tadi, perawatan tubuh maupun baik oral maupun topikal, itu sebetulnya tergantung daripada apa yang tersedia di lingkungan mereka. Kemudian dengan keahlian leluhur kita, salah satunya kita mengatakan plant signature, ya, bahwa setiap tanaman itu punya tanda tangan sendiri-sendiri, baik berdasarkan nama, bentuk, juga rasanya, dan itu nanti bisa menjadi pedoman buat masyarakat, dan itu sudah diramu oleh leluhur kita, sehingga akhirnya apa yang tersedia di daerah mereka daerah atau mungkin di lingkungan mereka mungkin bisa masih ada diambil liar di hutan. Kalau pada yang mereka gunakan ya, kalau nanti kita akan demo, nanti Bu Evi akan demo ya. Masalah boreh. Nah boreh ini kelebihan boreh. Boreh bukan hanya sebagai untuk perawatan tubuh. Jadi dulunya dipakai oleh bapak-bapak petani maupun ibu-ibu yang sering ke sawah ya. Nah itu mereka terpapar 4 unsur. Jadinya terpapar lumpur, terpapar angin, terpapar matahari, dan juga terpapar matahari, angin, empat hal itu. Ya. Nah, sehingga mereka jadinya nenek moyang kita akhirnya membuat ramuan dari boreh nanti dipraktekan. Ya. Jadinya di mana dari ramuan tersebut bukan hanya bisa untuk melancarkan peredaran darah, tapi juga mengurangi dampak terhadap sinar matahari dengan adanya kencur, misalkan seperti itu. Nah, tapi yang hebatnya, khususnya kayak sekarang di era COVID ini ya, jadinya kan kita demam. Nah, jadinya kalau kita demam, kita bisa juga membalurkan boreh tersebut untuk mengurangi suhu tubuh kita. Dan kita akan menjadi lebih dingin, tapi juga karena ada jahe, kita juga akan lebih hangat juga. Iya. Nah, misalkan seperti itu. Tapi boreh ini juga kalau buat ibu-ibu yang habis melahirkan,
bisa juga ditempel di dahi sebagai pilis ya. Itu bisa seperti itu. Jadinya kalau kita sakit kepala, kita cukup pakai boreh itu ya. Jadinya kita nggak perlu tuh pakai obat-obat kimia itu. Nah itu tapi hampir sama sebetulnya dengan lulur. Jadinya lulur yang dikenal kita di Jawa ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat di produk-produk lainnya, semuanya pakai rimpang-rimpang. Jadi nanti Bu Evi dan tim akan mempraktekkan. Ya. Jadinya apa sih manfaatnya boreh ini? Kemudian dia nyalah salah satu yang terkenal boreh ini. Kemudian dia menggunakan juga bahan-bahan pala supaya kita bisa enak tidur ya. Kalau kita susah tidur. Oh, pala tuh bisa bikin enak ya, tidur ya. Kalau kita pakai pala. Oh, ya bilang makanya suka bilang untuk jadi ngantuk gitu kan. Iya, betul. Jadinya kita untuk insomnia kita jadi lebih mudah ya. Tidur misalkan seperti itu. Jadi nanti pada waktu praktek saya akan jelaskan manfaat dari tiap-tiap bahan yang dipakai oleh Ibu Evi. Iya, nanti itu kita akan praktek sebentar lagi. Jadi untuk adik-adik SMK yang di rumah ya sudah siap-siap dengan semua bahan-bahannya. Nanti kita akan praktek. Nah, tapi sebelumnya nih, ini kita lagi membahas tentang kecantikan gitu ya. Kalau misalnya saya baca dulu ya buku, cerpen, itu tuh selalu dibilangnya perempuan Indonesia yang cantik tuh yang kuning langsat gitu kulitnya. Itu kenapa ya? Apakah memang seperti itukah idealnya atau gimana sih? Mungkin mitos atau ceritanya nih gimana gitu. Selalu digambarkan perempuan yang kuning langsat. Padahal sebenarnya kan warna kulit apapun penting kalau dia cerah kan juga cantik ya. Iya. Gimana tuh Bu Evi? Yang penting intinya adalah sehat ya. Karena yang sehat itu pasti cantik, yang cantik belum tentu sehat kan gitu. Jadi kesehatan nomor satu ya. Maka itu pada produk-produk yang akan didemokan ini juga unsur kesehatannya tinggi banget gitu. Jadi kita sehatkan dulu, itu timbul kecantikannya seperti itu. Tentunya kulit hitam, kulit putih, kalau dia sangat sehat pasti dia bersinar. Pasti dia menunjukkan aura sehat. Kayak gitu. Nah, karena itu sebetulnya sih masalah karena putih atau apa, karena mungkin juga eranya ya, bahwa ada whitening cream, semuanya whitening. Iya. Ya kan? Yang produk untuk menghitamkan jarang sekali, kecuali untuk orang barat ya. Orang barat justru yang pengen lebih gelap gitu kulitnya dibandingkan. Sementara kita kebalikannya. Kena sinar matahari sedikit kita takut. Padahal bagus juga tuh buat vitamin D ya sebenarnya. Sekarang pandemi harus kita berjemur. Iya, benar-benar. Nah, karena itu habis berjemur nanti kulitnya agak terbakar, nah itu pakailah itu ada yang after sunburn. Nanti demo juga. Oh, nah, itu kalau untuk era pandemi sangat berguna gitu. Jadi sebetulnya putih, kuning, langsat apapun kalau enggak sehat Nggak cantik, benar. Saya setuju juga tuh. Jadi memang benar juga tadi kecantikan luar dalam gitu ya. Tapi kelebihannya sebenarnya kalau produk-produk kecantikan kita nih ya, dibandingkan yang dari luar misalnya, yang kita menggunakan rempah-rempah tuh keunggulannya tuh apa? Maksudnya keunggulan rempah-rempah kita? Produk-produk yang menggunakan rempah-rempah. Iya, rempah-rempah itu yang jelas side effect-nya hampir tidak ada ya. Nah itu nomor satu, karena side effect dari obat-obat modern itu memang kadang-kadang lebih buruk daripada yang dituju penyakitnya, misalnya begitu. Jadi misalnya penyakitnya flu, minum obat, tapi karena minum obat itu akhirnya datang sakit mahnya, misalnya seperti itu. Ada side effect. Tapi kalau yang dari rempah itu sangat-sangat minim, dan itu sudah terbukti ya, sudah ratusan tahun dipakai, ya hasilnya pun pasti oke, kayak gitu kan. Jadi memang rempah itu sangat-sangat berguna, tapi kita harus juga memperkenalkan kepada generasi sekarang supaya juga lebih memakai atau lebih mencintai rempah-rempah kita, karena hasilnya nyata. Oh iya. Mungkin saya bisa tambahin dikit. Boleh. Ya, bedanya gini antara rempah atau tanaman atau tumbuhan ya dengan obat kimia. Kalau obat kimia itu biasanya indikasi atau manfaatnya hanya spesifik. Untuk satu penyakit. Jadinya untuk satu atau dua. Jadinya kemudian yang lain-lainnya ada pasti ada
efek sampingnya. Nah, kalau rempah ini sebetulnya hanya satu tanaman saja. Di dalam tanaman itu multifunction. Bisa bermacam-macam karena di dalamnya terdiri dari berbagai macam bahan aktif. Dan itu sekarang sudah terbukti juga ya, apa manfaatnya masing-masing. Kita misalkan kita pakai temulawak, di dalam temulawak nggak cuma isinya ada kurkuminnya, tapi dia juga ada bahan yang lain yang bagus untuk kalau kita sakit untuk gingivitis ya. Jadinya ada di problem di mulut, kita, di mulut, daerah-daerah mulut, rongga mulut. Jadinya kelebihannya untuk satu bahan rempah tadi khususnya dia punya bisa buat masak ya, tapi dia juga satu efek misalkan jahe tadi ya, jahe nggak ya. Cuma sekedar untuk menghangatkan tapi dia juga punya efek yang lain. Nah itu tidak dimiliki oleh bahan-bahan kimia. Iya. Jadi hanya dengan satu bahan itu multi. Multi efek, udah gitu harganya juga murah, kita murah, murah banget ya. Dan tadi juga Ibu Sri sempat mengatakan bahwa sebenarnya kita bisa nanam sendiri, mudah didapat gitu. Nah tapi mungkin gini ya, ya karena kita belum banyak tahu juga gitu ya. Dan tapi sebenarnya kalau bikin sendiri itu gampang nggak sih Bu? Kalau kita tahu ya gampang sekali, karena itu harus tahu ya, harus belajar. Karena biayanya pun murah, mudah didapat, dan benar itu multifunction ya. Jadi misalnya kita mau katakanlah menghilangkan kulit mati, tapi efeknya juga kan memutihkan, efeknya lagi melembutkan, gitu kan. Jadi emang sangat berguna ya, multifunction kalau untuk rempah ya. Tapi kalau obat tradisional modern, misalnya kita memutihkan, hasilnya ya memutihkan. Nah, kalau ini bisa memutihkan, bisa mencerahkan, juga menyehatkan, ya, melembabkan, mengobati gatal-gatal, terus bisa menghilangkan ruam-ruam kulit atau apa segala macam deh, banyak. Sebenarnya banyak banget ini dari segi manfaatnya. Jadi gimana nih caranya? Jadinya nanti di demo, ya. Di demo ini kita lebih ke arah do it yourself ya. Jadinya ini yang sekarang kali di era pandemi ini, dan seminimal mungkin pakai alat-alat yang ada di dapur ya, atau kita bisa pakai ulekan atau pakai blender atau cuman dilelehkan saja gitu. Jadinya bukan pakai alat-alat seperti di pabrik yang sangat complicated gitu ya. Nah jadinya nanti ini kita akan demokan, kemudian tanamannya bisa berada di sekitar kita. Tapi di, nanti di demo ini kita juga akan perlihatkan tanaman-tanaman yang khas yang mungkin di kota-kota besar akan susah kita ketemukan. Misalkan tadi tengkawang ya, minyak tengkawang. Tengkawang itu khas hasil daripada meranti, pohon meranti yang tinggi, jadinya Soraea spp. Nah itu sangat bagus, bukan cuman sekedar untuk pemakaian di topical, tapi juga kalau kita mau bikin apa, pizza atau spaghetti, kita bisa masak pakai tengkawang itu. Jadinya rempah-rempah itu yang kemudian nanti kita juga pakai bahan yang khas dari Papua. Jadinya nah itu jadinya kita pada demo ini walaupun cuman pendek, tapi kita cuman ingin mengekspos kelebihan-kelebihan daripada negara kita. Nah, itu yang perlu kita ketahui, dan mungkin saya juga belum banyak tahu, jadi saya jadi nambah wawasan ini ya. Nah, untuk adik-adik yang di rumah yang mau mengikuti demo praktek, semoga sudah dipersiapkan semuanya. Sesaat lagi kita akan lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kita langsung ke praktek membuat produk-produk kecantikan dari rempah. Thank you.
berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Abad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, sekarang kita sudah saatnya akan praktek. Jadi untuk adik-adik SMK yang di rumah, sudah siap? Ya, dan pastikan layarnya tolong untuk dibuka. Ya, jadi videonya dinyalakan.
videonya tolong dinyalakan, di unmute aja tapi suaranya, tapi videonya tolong dinyalakan jadi nanti bisa kita lihat karena sesekali nanti akan menyapa. Ibu Evi sudah siap dengan semua bahan-bahannya di sini. Terus Ibu Nuning juga sudah siap untuk menjelaskan semua khasiat dan juga manfaat dari apa yang akan kita buat di siang hari ini. Nah, Bu Evi, untuk hari ini ada berapa produk kecantikan kah yang akan kita buat? Kita punya selamat siang dulu ya. Selamat siang lagi, selamat siang Mas Rian. Ada Mas Rian juga semuanya. Satu di situ. Ya, semoga siang hari ini apa yang kita demokan bermanfaat ya dan berguna untuk kesehatan dan kecantikan semuanya. Amin. Oke. Okay. Nah, kita pada siang hari ini punya 3 formula. Yaitu gel luka terbakar dari sinar matahari yang pertama. Yang kedua adalah lip balm. Jadi untuk balsam bibir, melembabkan bibir karena pakai masker terus tidak apa ya, kurang udara bibir. Masuk bibirnya kering ya. Yang ketiga adalah boreh Bali. Boreh Bali ini adalah sebagai pengganti dari lulur yang biasanya kita tahu. Nah, ini lebih bagus karena formulanya lebih lengkap. Silahkan dibuat di situ, saksikan juga di sini. Oke, kita mulai dengan boreh Bali. Boreh Masrian. Bali. Oke, ini yang pertama dibuat. Iya. Bahan-bahannya apa aja nih? Ya, bahan-bahannya ada di sini ya, di display. Di depan ini mungkin kalau bisa di shoot itu bahan-bahan untuk boreh. Oke, okay. Yang pertama adalah beras putih. Beras biasa. Putih. Yang kurang putih enggak ada masalah ya. Jadi yang putih sekali boleh pakai beras apapun ya. Yang penting beras ya. Nah, ini sudah direndam selama semalam. Yang nyuruh Bu Nuning nih. Iya. Beras Evi rendam semalam. Oke, jadi benar-benar loh saya ngerendam 24 jam semalam, sehari semalam. Itu direndamnya di air biasa atau pakai campuran apa? Pakai air biasa. Air biasa. Air biasa. Ya. Oke. Okay. Ya. Nanti air supaya yang dia lembut. Okay. Dan mudah diulek, ya. Oke. Okay. Ini beras ya. Nah, nanti kalau fungsinya apa? Itu ya. Urusannya Bu Nuning. Urusan Bu Nuning kalau khasiat-khasiat. Berikutnya apa Bu Evi? Nah, ini yang kedua, kencur ya Mas Rian. Ada bisikan, kencur Bu, namanya gue nggak tahu. Kali langsung aja, Vi. Jadi ini ya di apa namanya, untuk membedakan dengan yang lain boleh dibau ya. Beda bau kencur dan jahe. Langsung ditumpahkan ke situ. Oh iya, ditumpahkan. Gue bisikan mulu nih. Kecil ya, kalau kecil nggak cukup. Jadi harus yang besar ini. Yang besar. Kayak mau jualan lotek ya. Rujak cingur juga. Rujak cingur benar atau gado-gado ulek Betawi. Nah, ini udah ditimbang ya. Jadi kalau beras putih 100 gram, 1 ons. Kemudian kencurnya 50 gram. 50 gram ya. Terus kemudian jahe. Jahe nih untuk penghangat ya, penghangat badan. Baunya beda sama kencur, ya, lebih segar. Iya. Jahenya yang dipakai jahe emprit, jahe emprit bukan jahe gajah. Jahe kecil ya Bu Nuning. Ini lebih pedes ya, yang pedes. Jahe emprit yang lebih pedes. Jahe udah dicampur. Adik-adik SMK udah ikut praktek atau bikin sendiri? Iya, ini kita bersama-sama kita sekarang Bu Evi harusnya ya. Mungkin nanti sebentar lagi akan dibuka juga videonya dan nanti kita bisa melihat adik-adik di rumah yang sekarang juga sambil praktek membuat boreh ini. Betul. Ya,
tadi gunanya beras adalah untuk membantu mencerahkan kulit ya. Oh, beras dan juga kulit. Kalau terjadi hiperpigmentasi. Oh, okay. Kemudian di samping itu dengan adanya beras dia bisa mengencangkan kulit juga. Oh gitu, baru tahu jadinya, saya. Iya, jadinya kalau kulit-kulit yang sudah agak keriput kita bisa dikencangkan, kemudian juga Nuning. Hah? Iya. Kalau yang 70 tahun masih bisa kenceng enggak? Bisa. Kenceng dan dia juga bisa menghilangkan bekas-bekas luka karena beras ini punya multivitamin yang cukup banyak ya. Jadinya itu sangat bermanfaat. Ya. Karena ada juga bikin bedak dingin itu ya, benar nih, bedak juga dingin. Atau itu tuh yang sama orang bilang bedak pupur itu bukan sih? Iya. Bedak dingin yang dibulet-buletin tuh. Itu bagus banget loh. Iya. Untuk masker gitu, kulitnya ini. Kalau 70 tahun, kalau pakai itu terus bisa jadi 69 lah. Lumayan lah ya di korting 1 tahun ya jadinya ya. Ya, tadi kan sudah dikatakan ada kencur. Jadi kencur itu booster untuk sunscreen. Jadinya dia kencur berfungsi, bisa buat ya, jadi berfungsi kencur sebagai tabir surya. Tabir surya. Iya. Kalau kencur tuh kemarin juga saya diinfokan bahwa kalau buat suara itu dia bisa menghilangkan dahak-dahak. Ya. Makanya bagus untuk buat suara. Kalau kita batuk. Nah, kalau untuk kulit itu dia buat tabir surya. Baru tahu saya. Jadinya dia juga bisa membuat kulit itu lebih glowing ya. Jadinya lebih bercahaya, itu manfaat daripada kencur. Di samping tadi kan kulitnya lebih cerah. Tadi yang udah dimasukkan Bu Evi apa tadi jahe ya? Jahe, oke, udah jahe tadi kan udah, buat menghangatkan. Udah kencur. Ya. Jadi terus ini langsung semuanya dipotong-potong langsung diulek. Udah ditimbang ya, kalau di sini nimbang kelamaan. Kemudian ini adalah kulit kayu manis ya. Kulit kayu manis kita ambilnya 25 gram saja ya, kira-kiranya segini nih, 10 gram, 20 jadi gram, jadi ini kalau kemakan juga nggak apa-apa ya Bu ya? Ini istilah kita produk spa vegan. Oh, spa vegan, because jadinya tidak pakai bahan-bahan yang berasal dari binatang. Oke. Kayu manis aja bisa buat apa? Yang meringankan nyeri radang sendi, kemudian baik juga untuk rematik. Jadinya kan kalau kita lagi ke sawah itu pasti badan kita pegel ya. Nah, kita udah nggak ke sawah Bu, sekarang ke orang kota. Ini makanya betul, ini kan warisan tradisi, kita dapat dari ibu-ibu petani, bapak-bapak petani yang tadi terpapar. Nah jadinya mereka biasanya nanti begitu pulang dari sawah, mereka nanti pakai boreh, gitu. Tadi di samping bukan cuma sekedar membuat aroma yang cukup baik, tapi dia juga bisa mengurangi infeksi jamur. Jadinya juga termasuk dia menghangatkan. Jadinya manfaat daripada tadi ya, kayu manis. Jadinya kayu manis. Sebaiknya kayu manis yang kita pakai ini kayu manis dari Kerinci. Nah. Jadinya Jambi. Itu yang terbaik konon jadinya, kabarnya ya. Jadinya bukan cuma sekedar bisa buat masak saja atau buat bikin kue, tapi kali ini kita buat bikin boreh. Bu Nuning, saya juga dengar bahwa kayu manis juga bisa untuk obat diabetes ya? Ya, betul. Kan, betul macam-macam. Bisa buat diabetes. Jadinya itu tadi kelebihan kalau kita pakai bahan alam ya. Iya. Jadinya bisa multifungsi. Ya. Bu Evi, saya pengen tanya nih, kalau misalkan menggunakan food processor, bisa itu gimana? Blender. Bisa nggak di kita blender? Tapi tidak diulek. Itu untuk modern style ya. Tapi kalau biasanya dari zaman kuno tuh yang makainya ulek-ulek, malahan ada yang penggilingan tuh. Kayak di Sumatera kan gitu ya. Sumatera. Gilingnya gitu. Boleh tak? Kenapa? Juga nambah sehat, kan ototnya lebih kuat. Oh iya. Gitu. Jadi setelah ototnya pegel-pegel, langsung kita kasih boreh. Itu loh. Jadi itu sebenarnya ya, kita olahraga. Terus sehatnya tuh banyak gitu ya. Fisiknya ini lihat Mas Rian juga secara. Mas Rian, tadi ototnya kecil sebelum. Sekarang besar. Sekarang besar. Tuh. Ya. Jadi nggak perlu ke gym ya Mas Rian ya. Daripada mahal bulanan gitu bayarnya, mendingan mulek aja bikin boreh. Sehari 50 kilo besar. Wes. Oke, baiklah. Ya, jadi di sini kita praktekkan yang tradisional dulu Tradisional. Nanti kita juga bisa, tapi kalau kita nggak punya ulek-ulekan,
kita boleh pakai blender. Iya. Memang sih lebih praktis ya. Betul. Tapi dampaknya nanti sebetulnya lebih secara benefit, secara manfaat diulek ini jauh lebih baik jauh lebih daripada baik. Kita pakai blender. Betul sekali. Nah ini lanjutnya ya, palanya itu ada 10 gram ya, jadi ini 10 gram kita tambahkan. Ini ya. Agak keras ya Mas Rian. Oh jadi iya, pala itu kan besar. Cukup ini ya, keras. Jadinya pala ini kita pakai jadinya untuk supaya memudahkan kita tidur. Jadinya pala ini punya fungsi untuk insomnia ya, kalau kita susah tidur kita bisa pakai buah pala atau kulit luarnya dari pala. Yeah. Ini bagian yang ini kita bisa bikin manisan juga. Yeah. Atau cukup kita potong rajang kecil-kecil. Kemudian ini nanti jadi apa? Chip ya. Yeah. Jadinya nutmeg chip atau pala keripik, chip. Keripik pala. Yeah. Terus kemudian kita gigit-gigit gitu. Oh, oke. Okay. Nah itu salah satunya. Dia bisa buat itu. Jadi bahaya kalau siang-siang lagi kerja makan pala, nanti bisa ketiduran. Benar. Kecuali kepala. Tapi dia juga bisa mengurangi kembung. Oh, pala bisa. Jadinya kita bisa istilah kita buat kayak masuk angin gitu masuk ya. Masuk angin. Ya. Itu manfaatnya juga di samping kita tadi baunya pala tadi bisa buat mempermudah kita mudah tidur ya. Supaya kalau tadi kan gunanya kita bisa pakai boreh ini bukan hanya sekedar kita nanti menghaluskan kulit, tapi bisa juga buat influenza, menurunkan demam, ya. Kemudian tadi kan, misalkan tadi ini Mas Rian, dia kan ngulek nih cukup, jadinya dia cukup capek juga, tapi juga kadang-kadang kalau mereka yang kerja keras, ada nyeri-nyeri otot. Iya, iya, iya. Nah, ini berguna juga dengan adanya pala ini. Oh, jadi nyeri-nyeri otot. Nyeri-nyeri otot. Iya, jadinya bukan hanya sekedar mempermudah tidur, kita jadi lebih nyaman, jadinya lebih relaxing, menenangkan. Oh, oke. Okay. Tapi otot-otot kita juga jadinya bisa lebih santai ya, jadinya ototnya jadi yang dulunya pegel-pegel nggak tegang, merelaksasikan otot. Relaxing ya. Relaxing, jadi untuk stretching, harus menggunakan ini. Oke, nah berikutnya nih apa? Bu Nunin bisa direbus, minum airnya kali gitu kan? Apa? Pala. Pala. Oh, pala. Pala biasanya kita bisa bikin minyak atsirinya, kemudian kita bisa burning, diuapkan gitu. Kalau kita nggak punya alat penguap, diffusernya, kita cukup cuman pakai mangkok isi air panas, kita teteskan 1 atau 2 tetes. Itu bisa, dan dia punya efek antibakteri. Antibakteri. Jadi banyak ya. Iya. Kalau ditambahin ke sop juga enak. Iya. Oh, iya. Jadinya yang khas sebetulnya tadi di layar ada, jadinya pala bukan hanya sekedar palanya, tapi dia juga punya fuli ya. Iya, fuli yang merah. Yang merah tadi. Jadinya Indonesia adalah eksportir terbesar untuk pala, khususnya ke Eropa. Ya. Tuh kan? Ya, tapi untuk melakukan pengolahan pala, memang diperlukan pasca panen yang baik. Karena kalau pasca panennya tidak baik, nanti dia jamuran. Oh. Okay. Jadi kalau persis lagi ke pasar, ketemu pala yang jamuran, jangan dipakai. Ya. Karena dia nanti mengandung aflatoksin dan okratoksin. Itu penyebab karsinogenik. Jadi tidak dianjurkan. Jadi kalau sudah ada jamurnya langsung buang saja. Oke, oke. Gitu. Oke. Ya, sebelum melanjutkan saya cuma mau mengingatkan bahwa silahkan yang mau bertanya boleh bertanya ya, baik yang menyaksikannya lewat YouTube maupun juga melalui aplikasi Zoom, silahkan nanti boleh bertanya, silahkan dicatat di kolom komen, dan nanti pertanyaan yang terpilih akan mendapatkan hadiah yang menarik, dan juga tentunya bagi nanti yang bisa menjawab kuis bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, Bu Evi silahkan lanjutkan, ini sudah siap dengan bahan berikutnya, apa itu? Sekarang ini lada hitam ya, hitam jadi kayak ini. Masak ya? Ya, kayak bumbu masak, ingat-ingat bumbu gulai ya nih. Ini nah, ada ini 25 gram ya. Jadinya kita 10, pakai lada hitam ini 20, jadinya ramuan boreh 5, ini banyak sekali ya. Jadinya banyak variasinya. Jadinya dan, ada yang pakai ketumbar, ada ini kita pakai yang basic saja.
gitu. Jadinya kita pakai yang basic, dan manfaat daripada tadi ini penggunaan lada hitam lebih ke arah buat antibakteri dan juga anti jamur. Jadinya kan dalam era COVID ini kita perlu antivirus ya. Nanti kita pakai bahan yang ada antivirusnya juga, yang mengandung 1,18 sineol yang efeknya bagus untuk virus. Oke, Bu Evi, saya mau tanya, kalau ini urutan-urutannya harus demikian atau kalau misalkan boleh campur langsung campur. Kita? Iya, boleh. Karena begini, kalau yang biasanya urut-urutannya tertentu itu adalah chemicals yang biasanya begitu. Karena misalnya yang nggak larut dalam air, ini lagi nggak larut dalam minyak, ini lagi harus larut dalam alkohol, itu hati-hati karena bisa kacau balau. Tapi kalau rempah semacam boreh ini bolehlah, misalnya kencurnya dulu, jahe, tapi sebaiknya itu yang pembawanya dulu. Berasnya kan paling banyak. Iya, paling banyak. Nah, itu duluan. Dan paling keras juga ya. Untuk mengikat yang lain-lain. Oh, jadi mempermudah gerusnya dan meringankan penggerusnya gitu ya. Jadi yang gede duluan, yang kecil-kecil belakangan. Terutama minyak-minyak belakangan. Minyak-minyak. Ya, jadi untuk adik-adik yang di rumah, itu tadi langkah-langkahnya dan kenapa ada step-stepnya. Belum selesai. Oh, belum selesai. Belum selesai. Apa? Kelapa. Oke. Oh, pakai kelapa. Pakai kelapa parut ya. Ini gampang kita pakai didapat. Kelapa, jadinya kelapa bisa diparut, bisa juga sudah dipotong-potong, dirajang, atau nanti kita bisa pakai juga minyak VCO-nya, supaya mudah untuk dioleskan. Virgin coconut oil, minyak dari kelapa. Nah, buah kelapa ini secukupnya aja, ya. Nah, secukupnya berarti karena saya pengennya dia agak berminyak karena ini menghasilkan kelembapan ya. Oh ya. Dia jadi bisa melembabkan dan melawan agak banyak radikal dikit bebas. Lah, supaya waktu pemakaian kulitnya enggak kering ya, agak banyak dikit. Kelapa murah kan, enggak masalah. Ya, jadi bahan-bahan ini mudah dicari di pasar ya, dimanapun berada. Iya, apotek pasar. Apotek enggak ada. Apotek pasar kan, soalnya kalau pasar tuh jadi apotek kita karena semua bahan rempah-rempah ini ada. Terus cengkeh. Jadi semuanya tuh yang memang menghangatkan ya. Ini ya, ini ya. Iya. Nah, itu apa tuh Bu Evi yang izin? Ini resep awalnya aslinya itu adalah menggunakan daun eukaliptus ya, daun kuning, kayu putih ya, supaya khasiatnya lebih oke ya, kayu putih tuh. Yang masuk angin ya dan menghangatkan tubuh. Ini minyak, tapi kayu putih. Ini dicoba diganti dengan daun jeruk purut. Ini juga baunya enak sekali, segar ya, menyegarkan. Nah, seperti ini sudah dipotong-potong. Ya, secukupnya juga. Nah, gitu. Jadi Indonesia itu juga penghasil minyak kafir lime ya, minyak kayu putih ini. Minyak jeruk purut. Jeruk purut. Jadinya dia sangat unik dan orang-orang asing khususnya yang ada di Eropa maupun di Amerika senang sekali dengan aroma kafir lime oil ini. Jadi biasanya pokoknya formula-formula yang diboreh ini tergantung daripada apa yang ada di sekitar kita. Ya, oke. Baik, sekarang kita coba kita sapa adik-adik SMK yang sedang praktek juga membuat boreh di rumah. Sudah dinyalakan videonya. Oke. Tadi mudah-mudahan sudah cukup jelas penjelasannya dari Ibu Nuning. Langkah-langkahnya juga sudah cukup jelas. Dan hai! Hai semuanya! Apa kabar? Hai! Gimana? Ini semua dari adik-adik SMK. Halo dari kami dari Jakarta semua di sini. Ini macam-macam nih pasti ya. Oke. Semuanya udah ya, bahan-bahannya sudah diulek. Pakai ulekan semua kan atau tidak ada yang pakai blender kan? Enggak katanya ya. Oke, sip. Nanti kita akan ajak ngobrol mungkin satu persatu, tapi secara overall kita sapa dulu aja semuanya. Ada masalah nggak, Dek? Oke, mungkin dia belum terlalu terdengar. Jadi silakan aja nanti yang untuk adik-adik SMK. Nggak cukup dikasih. Semangat menguleknya ya.
semangat menguleknya. Ya, dan ini sudah tergabung dengan siapa ini? Hai. Siapa nih? Halo, dengan siapa ini? Brian. Siapa? Brian. Oh, dengan Brian ya. Gimana, susah nggak bikinnya? Kamu itu ngulek, lagi ngulek? Iya, lagi diulek. Lagi ngulek. Capek nggak nguleknya? Lumayan capek. Lumayan. Otot-ototnya udah mulai kerasa capek tuh katanya Bu Evi. Ya, nanti kalau capek karena pegel, nanti dipakai boreh ya. Jadinya bagian-bagian tubuh yang kerasa pegal. Udah jadi belum? Iya, bisa, Bu. Bisa belum, dikasih belum lihat? Jadi. Bisa dikasih seperti lihat nggak borehnya seperti apa? Bisa pakai sendok saja, diambil pakai sendok, dikasih lihat. Sudah halus belum? Oh, dia masih mengul. Oke. Itu masih ada yang kasar ya? Iya. Ya, oke, dilanjutkan. Nanti kalau setelah itu Anda boleh tambahkan beberapa sendok makan minyak kelapa atau VCO. Tapi nggak boleh minyak kelapa sawit ya. Jadinya gunakan minyak kelapa. Oke. Nah, ini pertanyaan, kenapa tidak boleh menggunakan minyak kelapa sawit? Oke. Jadi kenapa kok tidak dianjurkan pakai kelapa sawit? Karena pada umumnya kalau kita menanam mengambil minyak dari kelapa sawit, kelapa sawit ini biasanya tumbuh dan dia perlu pestisida dan juga pupuk-pupuk anorganik yang tidak kita harapkan. Sementara kalau kita pakai kelapa pada umumnya budidayanya secara organik ya. Jadinya kita nggak pernah petani-petani kita atau pemilik pohon kelapa itu kasih pupuk, kasih pestisida gitu ya. Tapi kalau kelapa sawit pada umumnya mereka pakai dengan pupuk dan pestisida itu. Oke. Nah, ini itu nanti pada kalau kita menggunakan mungkin masih ada trace dan kita juga akan kesulitan mengevaluasi ada tidak sisa-sisa bahan pestisida tadi. Jadi lebih baik kita pakai yang sudah organik saja. Kita pakai minyak kelapa dan Indonesia penghasil minyak kelapa yang besar juga ya. Oke. Termasuk kelapa sawit juga sih. Nah, coba Mas Rian, saya pengen tanya. Oke, lanjut dulu. Sekarang apa? Lanjut, cengkeh. Oh, cengkeh. Belum, masih ada bahan-bahan yang belum dicampur. Cengkeh. Ada dua lagi. Jadi cengkeh. Kita pakai cengkeh ini untuk anti radang. Dan juga tadi antibakteri. Ya. Kemudian, karena kita pakai cengkeh, nanti akan punya dampak juga menghangatkan. Jadi ada dua bahan yang bisa membantu menghangatkan. Yang satu tadi cengkeh, tadi sebelumnya kita sudah pakai jahe emprit ya, jangan jahe gajah. Nah, oke, terakhir ya, untuk melembutkan ya kita tambahkan minyaknya adalah virgin coconut oil VCO ya, secukupnya supaya dia lebih oily. Supaya tidak kering di kulit ya. Iya, jadinya mudah untuk dipakai. Mudah dipakai, jadi lembut, oke. Ini kalau Mas Rian sih udah jago banget ya nguleknya ya kayaknya dan cepat. Ada teknik tersendiri nggak sih supaya kadang-kadang kan ada yang bagian tertentu yang kayaknya nggak rata yang ini gitu. Kalau ngulek tuh saya suka kesel sendiri. Dia mantan, Mbak. Mantan penjual rujak. Oh, pantesan udah jago ya tiap hari ngulek terus. Iya, jadinya kita bikin produk ini semuanya tidak pakai bahan pengawet kimia ya. Iya, sama sekali. Ya, tapi kita menggunakan bahan-bahan natural yang punya fungsi sebagai antibakteri, anti jamur dan juga antivirus. Bu Evi, ini tahan berapa lama ya? Kalau misalnya kita simpan gitu dia tahan, maksudnya ada kadaluarsanya nggak sih? Ada ya. Ya, kan ini natural, nggak kita harus simpan di kulkas ya. Kulkas. Tapi jangan di freezer ya, Bu Dini. Oke. Tahan berapa lama itu kalau di kulkas? Ya, mungkin maksimal satu minggu sampai satu bulan maksimal. Pokoknya kalau nanti sudah
kelihatan timbul jamur harus dibuang. Oh, berarti sebenarnya bisa juga kita bikin agak banyakkan, mungkin kita masukkan ke dalam kemasan-kemasan yang kecil. Jadi kalau kita mau nanti tinggal bisa ambil aja. Jangan terbuka. Karena kalau taruhnya tempat terbuka, Mbak Leta buka kulkas masuk bakteri. Buka kulkas masuk bakteri. Jadi udah dibuat untuk satu pemakaian. Satu pemakaian. Ya. Sekarang kita tempatkan di tempat apa nih, kayu, bol kayu apa namanya? Ya, kelapa, kayu, batok kelapa ya. Ini juga kan tradisional ya. Jadi dia tidak bereaksi dengan borehnya, malah dia berteman ya. Oh ya, jadi sebaiknya memang menggunakan bahan-bahan kayak kayu gitu ya. Atau kelapa, kita bisa pakai atau gelas, bahan gelas. Gitu. Seperti ini boleh, nih contoh. Ya, oke. Okay. Ya. Baik, dan sambil Bu Evi sekarang sedang menaruh borehnya ke dalam wadah batok kelapa, sekarang saya ingin bertanya ya untuk kuis, untuk pertanyaan kuis. Jadi ini adalah pertanyaan kuisnya, siap-siap. Nanti silahkan langsung dijawab aja dan nanti akan ditentukan siapa yang menjadi pemenang. Jadi untuk pertanyaan kuisnya adalah, kalau tadi menyimak pasti bisa menjawab. Sebutkan manfaat kurkuma, heineana atau temu giring pada belum. Tapi nanti ya, karena kita belum sampai ke sana ternyata. Saya baru baca juga, ternyata belum sampai sana, jadi belum bisa menjawab. Oke, jadi nanti pertanyaan kuisnya, karena belum bisa menjawab. Tapi gini, untuk yang boreh, kalau ada pertanyaan silahkan untuk dituliskan terlebih dahulu saja di kolom komen ataupun chat, dan nanti siapa tahu beruntung bisa mendapatkan hadiah. Yang boreh sudah selesai, Bu Evi, kita akan lanjut ke yang berikutnya ya. Bikin sunburn. Sunburn. Kita akan bikin. Nah, sunburn, simak baik-baik soal sunburn ini, karena nanti pertanyaannya seputar ini. Tuh udah baik hati tuh, kita udah ngasih sedikit hint ya. Sedikit hint untuk pertanyaan kuisnya. Ya. Kalau tadi Mas Rian pakai gram-graman ya, diterangkan oleh Ibu Evi. Kali ini kita pakai resep yang istilah kita dari nenek moyang kita. Jadi kita hanya pakai biji, atau kalau itu ukuran rimpang satu jari gitu ya. Jadinya kalau dulu kita tidak pakai tidak pakai timbangan. Iya. Tapi cuman pakai satu-satuan apa yang kita bisa ukur. Sekarang dibuat sunburn. Ya, oke. Okay. Boleh mulai? Boleh, silakan. Okay. Kita sekarang akan membuat gel luka terbakar sinar matahari, sunburn gel ya. Bahannya adalah lidah buaya, aloe vera ya. Ini sebanyak 3-5 batang, dipotong-potong. Jadi kotak-kotak kecil ya, semacam ini. Kelihatan enggak di situ? Ya. Nih. Aja. Ini yang 5 batangnya ukuran besar atau yang sedang kecil, atau yang kecil? Ya boleh. Kecil ya. Boleh. Ya. Kalau bikin banyak yang gede-gede. Nah ini dipotong kecil-kecil nih. Yang kecil itu. Nah lihat ya. Nih kalau potong kecil-kecil. Kita cukup pakai kalau besar mungkin cukup pakai 2. Ya ini aja feeling. Jadi apa, lidah buayanya dikupas kulitnya ya. Jangan lupa, bukan cuma dipotong-potong tapi kulitnya dibuang. Ya. Jadi ini harus dicuci bersih. Kemudian dicuci. Yang tajam-tajamnya dibuang. Nggak kelihatan di sini. Iya. Masukkan. Nah, kita buat secara modern. Nah, oke. Okay. Ya. Ini jadi yang tajam-tajamnya dibuang, kemudian kulit luarnya dibuang juga. Dan ini harus dicuci pakai air mengalir supaya tidak bikin gatelan nantinya. Ya, iya, kalau aloe vera itu memang kadang-kadang kalau gigitannya itu gatal. Iya. Ya. Ada apa, zat itu nyut membuat gatal. Jadinya yang penting pada waktu kita buat aloe vera ini juga kita pakai juga, dia adalah antiseptik natural ya. Kalau Anda kepotong, cukup ambil tuh di halaman, terus kemudian oleskan ke tempat luka. Ya. Dia adalah nggak usah pakai yodium atau merkurochrome, cukup pakai aloe vera. Dan kita, kalau kita lihat di Pontianak, aloe veranya gemuk-gemuk. Gede-gede. Emang di situ luar biasa, gede-gede banget, gede-gede banget Pontianak. Oke. Jadi anti bengkak. Nah ini jagung ya, siapa nggak tahu jagung ya. Itu enaknya dibakar Bu Evi. Oh digodok juga enak. Jadi ini jagung di
dibikin ya seperti ini. Ya, dipipil ya. Dipipil. Dipipil ya namanya ya, seperti ini. Oke. Ada alatnya? Bukan, ini nih. Nih. Ini contoh. Ini Mas Rian kan kasih contoh ngepipilnya. Ngepipilnya nih. Jadinya cuma pakai peso jadinya saja. Jadinya seperti ini nanti kayak gitu tuh. Tuh, ya. Kamu gitu aja cuma proses dikit. Dipipilnya. Ya, Mas Rian kasih contoh ngepipil. Jadinya cuma dipotong. Kayak kalau kita bikin perkedel jagung. Ya. Jadi gunakan jagung biasa ya, bukan jagung manis. Sayang. Karena kalau jagung manis itu jagung hibrida. Pokoknya kita usahakan pakai yang tradisional. Ya. Jadinya kalau kita pakai jagung biasa, kita bisa nanti menanam kembali dari jagung yang tua itu. Kalau dari jagung hibrida nggak bisa. Oke, ini contohnya. Ya. Udah jangan. Udah. Tuh ya. Oke. Masukkan ke dalam blender juga. Jadi jagung ini gunanya untuk dia bisa menyehatkan kulit, kemudian menghaluskan dan juga mencegah penuaan dini. Oh, gitu dan ya. Mencerahkan ya, Bu Nuning. Dan juga ya, mencerahkan warna kulit dan meredakan iritasi kulit. Jadi kan kalau sekarang di era COVID, kita disarankan untuk berjemur. Ya. Setelah pada jam 10 pagi ya. Nah, itu kan juga nanti kadang-kadang kita mau dapat vitamin D, tapi juga nanti kalau kita kelamaan kita juga kulitnya jadi kebakar. Gitu. Nah, oke. Ini selanjutnya nih yang terakhir ya. Ini dia. Nah, ini adalah temu giring ya. Ini juga bisa dipakai biasanya untuk campuran lulur ya. Ya. Untuk mencerahkan warna kulit dan menghaluskan kulit. Temu giring, potong-potong mana dia Mas Rian? Ya, tuh, jadinya potong-potong kecil, tapi kulitnya dibuang ya. Jangan pakai pasir-pasirnya dimasukin ya. Dikupas jadi, ya. Dikupas, dicuci bersih. Karena biasanya males nyuci terus pasirnya ikut. Ya, jadi bukan tambah putih, kulitnya tambah hitam karena ada pasir ya. Ya. Oke. Okay. Jadi manfaat daripada temu giring atau kurkuma hycneana ini, dia juga di samping sebagai anti radang dan juga mencerahkan kulit, dia bisa memperlancar peredaran darah. Jadinya tadi setelah kita dioles-oles, biasanya kita punggung, nah dia juga bisa menangkal radikal bebas. Jadi karena kita dapat sinar matahari, pasti banyak radikal bebas. Nah itu nanti dibantu dengan adanya temu giring. Ya. Oke. Jadi biasanya kalau lulur, mangir, itu kita banyak sekali. Atau tadi bikin boreh, kita bisa pakai temu giring. Jadi biasanya temu giring itu khasnya, dia punya bunga, bunganya warna merah ya. Jadinya khasnya seperti itu. Oke. Nah ini sekarang kita pakai blender. Kalau tadi pakai ulek-ulek kan tadi pegel ya. Sekarang cukup pakai blender aja, biar cepat. Biar cepat kita pakai blender. Iya. Oke, kita mulai dengan alat modern kita, blender. Gak jalan. Yang udah nyalain belum? Halus dalam sekejap. Udah nyala belum? Udah dicolokin belum? Blendernya macet. Ya, dicoba. Kalau blendernya macet, nanti Mas Rian terpaksa ngulek lagi. Oke. Saringannya? Saringan? Ini nih. Ada? Sudah lempas mesti. Ini nih. Oh iya. Ada kalau tuh gede. Ada yang gede tuh di tasnya. Di tasnya. Oh iya. Nah nanti setelah digiring, kita saring. Disaring. Oke. Okay. Ini masih. Udah itu nanti taruh di situ. Udah ya. Udah. Yes, yes, yes. Tuh kayak halusan kayak susu. Tapi mungkin dicek dulu udah halus belum ya. Baik. Jadi oke, tadi sudah dijelaskan sama Bu Nuning sebenarnya manfaatnya tuh apa sih? Tadi ada beberapa dari bahan-bahan, manfaat dari jagung tuh juga adalah untuk menghaluskan kulit gitu ya, terus juga untuk mencegah penuaan dini dan ini digunakan untuk after sun gel gitu ya. Meredakan iritasi kulit, iritasi dan kulit juga sebagai untuk melindungi kulit dari sinar UV.
Nah, sekarang ada satu bahan juga tadi yang digunakan, yaitu kurkuma heineana atau temu giring. Ini adalah salah satu formula juga yang digunakan untuk after sunburn gel. Dan sekarang pertanyaannya adalah, sebutkan manfaatnya apa gitu ya. Apakah A, untuk pengobatan tradisional, B, memperlancar peredaran darah, C, menangkal radikal bebas, D, anti radang dan mencerahkan kulit, ataukah E, jawabannya benar semua. Yang manakah jawabannya? Silahkan tuliskan nama, terus kemudian jawabannya apa. Dan nanti kalau benar dan beruntung bisa mendapatkan hadiah. Dan untuk pertanyaan juga seputar tadi apa yang kita bahas, atau mungkin ingin tahu seputar hal-hal lain yang rempah-rempah untuk produk kecantikan dan juga kesehatan tubuh, silahkan pertanyaannya apa, jangan lupa sebutkan nama juga dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Ya, nanti yang beruntung juga bisa mendapatkan hadiah yang menarik. Oke, dan ini tadi sudah mulai disaring ya, setelah di blender disaring. After burn sun gel ini. Ampasnya dipisahkan aja. Jadi diambil sarinya aja. Ya. Ini tadi kan kita tidak menggunakan air ya Mas Rian ya. Enggak. Tapi airnya banyak banget yang keluar. Dari lidah buayanya ya Bu Evi ya? Dari lidah buaya itu kadar airnya tinggi. Jadi dari lidah buaya punya fungsi juga sebagai jelly ya. Jadinya ini makanya dibilanginnya sunburn gel. Ternyata ya nggak usah jauh-jauh ya, semua bahan-bahannya tuh ada di sekeliling kita. Gitu ya, lebih tepatnya ada di pasar sih. Jadi kita tinggal kesana beli. Mudah bikin. Mudah bikin. Oke. Ya, mungkin ini udah resep kedua ya. Kedua. Sekarang resep terakhir nih, contohnya ini ya. Jadinya kita bikin lip balm. Lip balm. Kita bisa bikin sendiri ternyata. Jadi sudah jadi ya, mudah-mudahan ada-ada di rumah juga sudah selesai dengan pembuatan after apa gel luka terbakar sinar mataharinya, sudah selesai kah? Ya, kalau mudah-mudahan sudah. Atau jangan-jangan masih ada yang ngulek lagi. Karena belum halus-halus borehnya. Nah, ini dia. Oke, kayaknya itu sudah ada yang melakukan penyaringan juga. Sudah jadi. Yang sebelah kanan tuh itu juga sudah melakukan penyaringan ya, rupanya sudah sama dengan kita Bu Nuning. Oke, bagus. Ayo bagus. Semangat. Ini untuk tergabung. Ya. Kayaknya sudah kayaknya rata-rata semuanya udah di tahap yang sama. Udah, kamu taruh sini. Rima, oke, Rima ya, mana Rima? Hai Rima. Halo Rima. Apa kabar Rim? Baik Bu. Rima gimana, ada kesulitan nggak tadi? Alhamdulillah enggak Bu. Nggak ada. Jadi ya. Kamu kayaknya lelah mengulek ya. Saya lelah Bu. Menguluk boreh itu ternyata astaga. Oke. Tadi udah dicoba dikit borehnya ke kulit, kerasa hangat nggak? Hangat Bu. Hangat? Oke, sip. Keren kerjanya Rima, terima kasih ya. Kita akan lanjut dengan resep yang berikutnya. Nah ini resep yang berikutnya adalah kita akan membuat lip balm. Pelembab bibir ya. Pelembab bibir. Ya, pembawanya atau bahan utamanya adalah seperti ini. Ini buah tengkawang, dagingnya dari buah tengkawang. Nah, kebetulan tengkawang itu seperti ini dipakai di bawah Bu Nuning nih. Ini ya. Ini tengkawangnya biji, dia biji dari meranti, pohon meranti yang banyak di hutan di Kalimantan khususnya Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Ini nanti bijinya dikeringkan. Ini bijinya biasanya kalau sudah tua dia jatuh. Nanti kita ini, kemudian nanti kita press bijinya ini sehingga nanti akhirnya akan keluar minyak. Pada temperatur kamar dia akan mengeras seperti ini. Jadi kayak lemak gitu ya. Makanya dibilang ini adalah forest butter. Forest butter. Jadinya
kayak mentega hutan. Dari hutan. Oke. Dan ini bisa dimakan. Oh, bisa juga dimakan. Ya, bisa dimakan. Kalau di Kalimantan, kita kalau goreng, masak-masak tuh, kita bisa masak pakai minyak ini dan jauh lebih gurih. Iya, ada kekhasan tersendiri ya. Ini bijinya. Baunya tuh khas gitu, nggak terlalu wangi tapi memang ada bau kayak khas rempah ya. Iya. Dan teksturnya tuh mirip lilin sih sebenarnya, kayak lilin dia. Iya. Jadi kalau kita nggak susah dapet tengkawang, kita bisa ganti dengan biwax. Cuman kalau biwax kita tidak bisa mendeklar sebagai vegan, karena dengan adanya biwax itu kita dapat dari sarangnya lebah. Oh, okay. Tapi dia tetap natural. Ya, tapi nggak boleh kita declare vegan. Atau kita sebagai vegan. Oke, jadi kalau misalkan nggak ada buah tengkawang ini kita bisa pakai biwax. Oke. Ya. Ya. Jadi ini kita pakai penanas ya, pemanasnya. Kemudian ini kita pakai steam airnya di sini. Jadi dia menjadi hangat. Kemudian kita pakai cawan ini. Dia ikut menjadi hangat dengan temperatur yang tidak terlalu tinggi. Sebab daging tengkawang ini dia bisa meleleh di bawah 40 derajat Celcius ya Bu. Ya oke, jadi semacam ini nanti tahu-tahu jadi minyak deh kayak sulapan ya. Bukan, ini ternyata bukan ini ya, bukan sulap, bukan sihir. Bukan sulap, bukan sihir. Tapi sesuatu yang natural. Dan ini kan saya juga baru tahu loh berguna. Ini. Jadi kita nggak boleh panaskan langsung di atas api, tapi harus bikin penangas air. Penangas air cuma tadi kata Bu Evi, cukup kita taruh panci isi air panas, kemudian diuapkan. Nah, uap panasnya itu yang buat melelehkan. Ya, sebentar aja dia udah meleleh ya. Jadi kalau bisa di sud, dia udah sebentar udah meleleh. Maaf tadi sih tingkawang, tengkawang. Tengkawang. Jadinya Sorea. Oke, ini cuma ada di Kalimantan? Enggak sih, ada di hutan-hutan di banyak. Jadinya di Papua juga ada. Tapi kalau di sini yang paling dekat dari Jawa ya dari di Sumatera juga ada. Tapi yang terkenal memang dari Kalimantan. Ya. Kalau misalnya kayak di kota-kota gitu ya, besar kayak misalnya kayak di Jakarta gitu ya, atau misalnya Bandung, Surabaya, kita bisa memperoleh itu di mana? Kayaknya di pasar juga belum tentu ada ya? Iya, dia kita hanya bisa peroleh di toko-toko, bukan di toko ya, di pemasok khusus yang jual bahan-bahan natural. Oh, oke. Okay. Ya, jadinya nggak terlalu banyak sih produsennya, dan setelah tadi kita press, itu nanti harus kita murnikan. Karena kalau awalnya tidak langsung putih seperti ini ya, kita istilahnya kita deodorize, kemudian kita bleach. Tapi kalau enggak dia warnanya ivory, apa kuning. Kayak kuning gading ya, kuning kayak putih gading ya. Ya. Sebaiknya sih kita udah bisa juga kalau buat lip balm yang kuning gading itu saja, malah kita enggak perlu kasih pewarna. Kasih pewarna-pewarna lain ya, karena itu sudah alaminya. Betul. Secara memang begitu gitu ya. Jadi ini nanti bikin lip balm bisa buat pria maupun ya, untuk bibir wanita, yang kering ya. Jadinya ini semua produk unisex ya. Bisa dipakai buat kaum laki-laki maupun kaum perempuan. Baik boreh juga bisa, sunburn bisa, maupun lip balm. Cuman kalau yang buat pria, laki-laki biasanya nggak mau pakai pewarna. Tapi kalau misalnya mau di kayak ini kan lip balm kan, kalau perempuan kan juga karena estetika ya, pengen kadang-kadang bibirnya kelihatan lebih cantik. Nah, untuk pewarna yang alam itu biasanya menggunakan apa ya? Sekarang penuningnya? Kita pakai untuk pewarna, karena dia dalam bentuk lemak, kita hanya boleh pakai pewarna yang juga minyak. Dan sekarang kami gunakan lemak minyak buah merah yang dapat dari Papua. Jadinya buah merah itu punya beta karoten, terus omega 3 dan omega 6. Jadinya kalau di Papua, kalau kita makan, kita pakai buah merah ini. Jadinya, dan ini nanti warnanya agak sedikit orange ya. Saya nggak tahu, tadi sih ada saya lihat buah pohonnya buah merah. Okay. Itu sampai nah itu buah merah ya. Oke. Okay. Jadinya itu khas banget. Jadinya kalau di Papua
pohonnya seperti apa? Kalau kita suka ke Bali, dia kayak apa? Kayak apa? Kalau di Bali itu ada tari apa? Buta itu apa sih? Dia adalah serat. Apa? Dia serat-serat gitu. Saya tari apa lagi? Lagi coba mengingat-ingat tari apa ya? Kalau di Bali selalu apa sih? Apa? Lea. Ya, Lea satu lagi. Iya, Lea. Lea kan. Satu lagi temannya Lea apa? Tari. Barong. Nah, itu kan mereka pakai serat tuh. Nah, itu pohonnya serat alami seperti itu. Cuma nanti dia berbuah. Itu konsistensinya sampai seperti apa tuh Bu Evi kalau kita langsung pada saat mencair? Jadi kayak gini nih. Seperti ini mencair. Oh, nih jadinya okay. Nanti kayak gini. Oh, oke. Okay. Yeah. Tadinya kan semacam kayak tadi kan seperti kayak ini. Semacam ini ya, kayak keju parut. Kayak keju parut, heeh. Teman. Oh, iya. Ini apa namanya? Kali kurang panas. Kompornya. Panas tapi AC-nya dingin banget. Dia diredam. Tapi dia mencair lama-lama. Oke. Okay. Ngomong ya. Lagi aja. Ya, jadinya itu tadi. Jadinya sebetulnya dia kalau ini terakhir. Penangas. Iya, ini kurang panas. Kurang panas. Kalau di kompor okay. Dengan api kecil gimana? Bisa. Oh, enggak, itu enggak boleh karena dia langsung kebakar. Enggak, maksudnya diuapkan di atas kompor kecil. Mm-mm. Yang paling kecil aja ininya ini, yang di sini misalnya. Ini. Iya. Taruh di atas rice cooker. Uh-uh. Kita bisa sih pakai bisa ini. Juga ya, Bu Evi ya, kalau misalnya diuapkan atau mau di sini biar lebih cepat? Diuapkan di sini? Bukan diuapkan, di iya, maksudnya ini. Di au bon marie kan jadinya air. Dikasih air. Kayak kalau kita mau melelehkan coklat gitu ya, kan. Iya. Jadi emang sekitar 39 derajat ya. 40. Mm-hmm. Oke, kita ganti ya pakai biar lebih cepat biasanya. Kayak lebih cepat. Udah nyala? Udah. Nah. Kayaknya lebih mendingan yang gedean. Nah. Itu udah gede belum? Biar apinya nggak terlalu ya? Kecil kan? Biar apinya nggak terlalu enggak, besar kan? Nggak apa-apa, besar aja. Nah. Karena kita perlu. Biar cepet maksudnya. Tinggal dikit lagi kok. Oh iya. Nah gitu. Kalau sekali mendidih dia ya? Langsung leleh. Iya. Oke, jadi kita pakai saringan ini supaya penangkas uapnya ini bisa iya. Langsung di sini. Mm-mm. Sebentar anget ya. Itu biasanya saya kalau ingat itu juga buat ini ya. Yeah. Biasanya kalau buat waxing kan juga itu pakai yeah. Bahan-bahan alami juga. Betul. Ya, jeruk nipis sama gula biasanya sama gula. Ya. Dan sugar biasanya biar agak tetap hangat pakai tempat yang itu. Iya. Yeah. Pemanas. Betul. Jadi ya inilah fungsinya rempah-rempah ya, buat masak bisa, buat itu kita konsumsi kesehatan, buat juga bagian luar. Jadi benar-benar kecantikan luar dalam pengobatan. Dengan rempah itu bisa buat pengobatan, multifungsi. Iya. Multifungsi. Nah, itu tadi lagi bikin prosesnya. Ini contoh yang udah jadinya. Nanti ditaruh harus dipegang. Warnanya tinggal terserah kita. Nah, ini kita bisa taruh di pot seperti ini. Atau kita bisa juga tadi mana mas apa tuh yang Krian? Udah jadi itu oke okay. Oh, tadi di mana ada di mana di depan. Ini adalah produk yang terakhir yang akan kita buat jadi sudah ada 3 produk kecantikan yang okay. Pertama tadi boreh nanti terus kita juga bisa pakai bentuk seperti ini ya jadi langsung okay. Tinggal dibuka terus langsung di pakai ini kosong yang ada isi. Terus tinggal jualan deh ya Bu Nuni ya. Ya. Bisa bikin sendiri ya. Jadi bisa bikin ini sendiri. Ini kalau kita diamkan berapa menit dia akan melembut ya karena sedikit mencair sehingga ini kan keras banget tuh. Nggak bisa kan? Tapi kalau dia didiamkan dia akan melembut lagi kita bisa pakai langsung ke bibir. Ya. Itu kalau di layar tampaknya tuh seperti warna kuning, tapi sesungguhnya itu tuh orange. Warnanya agak peach ya, kayak peach orange. Peach, peach ya. Dari buah merah Papua ya. Iya dari apa? Kalau mau agak nuansa pink gitu pakai apa tuh? Bisa. Yang penting dia warnanya larut dalam minyak. Jangan cabai ya, nanti pedes bibirnya. Jadi kita harus pakai pewarna yang memang apa? Larut dalam minyak. Pewarna yang memang pewarna minyak ya. Kalau kita pakai pewarna air yang larut di air dia nggak nyampur.
Itu untuk dapetin itu juga biasanya di tempat-tempat khusus ya untuk memperoleh si pewarna-pewarna ini. Oh ya, kalau ada lebih banyak sih pewarna chemical ya. Oke. Okay. Jadinya nanti ada pewarna yang bisa larut di air atau larut di minyak yang chemical. Tapi kalau yang natural, mungkin kita lihat sih efeknya. Kalau yang pewarna yang larut di air lebih banyak. Seperti itu buah bunga teleng. Terus kita bisa pakai juga buah naga merah tuh. Iya, betul. Atau pakai rosella. Ya, atau kalau yang biasa kita buat bikin cendol tuh suji. Suji. Ijo ya. Nanti bibirnya. Ada. Sedikit aja. Atau kalau tidak kita pakai kunyit, dapat warna kuning. Dapat kuning benar. Kalau misalnya di rumahnya nih ya, kalau yang seneng masak terus cuman adanya kayak food coloring gitu bisa enggak sih? Food coloring tinggal tergantung harus food grade ya. Yang iya, jangan jangan kan ada textile. Ya. Ya. Sejauh mau itu bisa nanti menyebabkan kanker kulit ya. Iya. Oke. Okay. Ini teksturnya sudahkah kalau segini? Belum. Belum sampai cair sama belum segini, cair ya. Harus iya. Mungkin ada pertanyaan jadinya nanti ya. Seperti ini ya. Nanti kita akan ada sesi khusus tanya jawab. Jadi okay. Sekarang kita akan demo dulu saja Bu Evi. Ya. Sambil menunggu ini yang terakhir untuk meleleh. Biasanya berapa lamakah ini dia akan meleleh? Oh, cepat sekali. Sebentar. Oke. Okay. Asal temperaturnya cukup, dia 5 menit juga udah oke. Belum mendidih. Oke. Okay. Tadi itu juga enggak mendidih. Ini ya. Tadi kurang panas. AC-nya di sini mungkin karena banget. Waktunya ini kita apakah mungkin bisa dipercepat Mas Rian? Apinya mungkin dibesarkan biar dia boleh. Lebih ini. Iya betul. Ya. Dan coba kita lihat apakah adik-adik kalau SMK sejauh ini apakah ada kendala ya untuk sekarang apakah sudah sama sudah sampai juga seperti kami di sini kita sedang melelehkan tengkawang untuk proses pembuatan lip balm. Ya ini udah mulai mencair balsam ya. Balsam atau balsam bibir. Nah kalau di sini udah mulai mau mencair ya, sudah hampir seperti minyak. Apakah ada kendala juga dalam pemanasan sehingga cair? Silahkan kalau misalnya ada. Mereka nggak bikin nih. Ya. Dan sambil menunggu sekali lagi ini kuisnya. Kalau yang mungkin ya sambil oke okay, saya bisa kok Bu Nuning gitu ya Bu Evi. Nah. Sambil sekarang mengaduk-aduk melelehkan tengkawang ataupun biwaxnya. Sekarang saya mau sekali lagi akan saya utarakan pertanyaan kuisnya yang tadi kita bahas adalah sebutkan manfaat dari kurkuma Heineana atau temu giring pada formula after sunburn gel. Jawabannya apa? A. Untuk pengobatan tradisional. B. Memperlancar peredaran darah. C. Menangkal radikal bebas. D. Anti radang dan mencerahkan kulit. Atau E. Jawabannya semua benar. Jadi apakah jawabannya A, B, C, D, atau E? Silahkan ditulis jawabannya apa. Namanya jangan lupa, yang beruntung nanti akan mendapatkan hadiah yang menarik. Ya ini sudah hampir selesai ya, ini sudah hampir cair. Okay. Lip balmnya. Nanti kalau sudah mencair ditambah pewarna, tambah lemon oil dulu ya. Lemon oil ini dia mengandung vitamin C. Jadinya kan kadang-kadang kulit kita, bibir kita jadi kering. Terus juga nanti jadi agak sedikit hitam. Nah ini bisa mencerahkan bibir dan juga menjadi anti infeksi. Kemudian kita pakai minyak buah merah ini, jadinya minyak buah merah tadi sebagai pewarna dan dia juga kaya dengan beta karotin, omega 3 dan omega 6 dan juga dia mineral-mineral yang lain. Udah. Nah ini hebat udah ya, mulai si buah merah cair. Ya. Oke. Okay. Ini sudah mulai mencair kalau di sini dan kita sapa dulu adik-adik SMK yang sudah siap videonya tolong untuk dinyalakan sebentar lagi. Oke, siapakah ini yang sudah bergabung bersama saya? Lisrina. Oke, ada Lisrina di sini. Hai.
Gimana Lisrina, apakah kamu ada kendala dalam pembuatan ketiga produk tadi? Oh, Nisrina, sorry, saya pikir Lisrina. Nisrina. Gimana Nisrina? Suaranya kayaknya harus di-unmute dulu deh. Kamu sudah unmute belum suaranya? Oke, ini udah meleleh. Nisrina, suaranya belum terdengar, kayaknya belum di-unmute. Oke. Mana suaranya nggak kedengeran Nisrina? Oke, mungkin karena koneksinya kurang baik, nggak apa-apa. Oke, kita akan selanjutnya, kita kembali lagi ke Bu Evi yang sudah selesai mencairkan tengkawang tadi sudah seperti minyak. Dan oh, kemudian dia. Selanjutnya, nih, pakai ya. Ini, Vi, pakai ini, Vi. Awas jatuh. Enggak. Awas. Ya, nih, ya kelihatan nggak kamera coba? Mana kamera? Isu. Kurang, ya tapi sudah cair ya. Sudah cair ya. Sudah cair. Ya. Oke. Cair ya. Oke. Kemudian ditambahkan, Mas Rian, mana pipetnya? Itu. Ditambahkan nih dia, Mak itu. Jangan dicampur ya pipetnya. Pipet. Ya. Ya. Nah, pakai lemon dulu. Lemon 2 tetes. Lemon oil, kita bisa oil pakai 2 sampai 3 tetes. Jadinya dia berfungsi sebagai antibakteri, tapi juga bisa mencerahkan kulit, mencerahkan bibir, ya. Kemudian pewarna ya? Ya, terus pewarna tetes minyak. Dah, kemudian diaduk. Mungkin jadi, kalau untuk warna bisa sesuai selera nanti mau lebih gelap lah sebagainya. Jadinya kalau kita tidak punya buah merah, kita bisa pakai cooking cocoa. Coklat cooking. Jadinya nanti warnanya bisa coklat. Atau rasa coklat. Ya, plus rasa coklat. Plus rasa coklat. Iya, sedikit aja cooking coklatnya itu. Yang buat kalau kita bikin black forest. Oh, oke. Okay. Nah, lalu setelah itu. Nih. Baru. Ya. Setelah ya, selesai. Baru nanti. Kelihatan ya. Ini kayak gini. Jadi warnanya orange muda ya, light orange. Yeah. Dan kita langsung tempatkan pada pot-pot kecil. Enggak kepanasan sih. Enggak, dingin udah. Pot-pot kecil gitu ya, dituangkan aja. Ini kan ada mulutnya dari cawan nih. Itu secukupnya aja. Yeah. Oke ya, seperti ini. Dan kita langsung tutup ya. Kita langsung tutup. Ini udah keadaannya dingin temperaturnya ya. Ya, karena dia cepat. Tutup rapat ya. Tutup jadinya rapat. Kalau terus kemudian kita taruh masukkan ke dalam pendingin. Kulkas. Nah, di kulkas. Tapi jangan di refrigerator. Jangan di tempat yang icing itu ya. Tapi bukan di freezer. Bawah. Bukan di freezer. Oke. Okay. Oke, jadinya nanti seperti ini. Ya, kalau mau dipakai di keluarkan sebentar, dicolek, taruh di bibir. Oke. Oke. Baik, Ibu Evi, gampang kita sudah ya. Selesai dan mari sekarang kita mengundang para model karena sekarang akan didemokan bagaimana cara pemakaiannya. Jadi mbak-mbak yang cantik, silahkan mampir sebelah sini. Ibu Nuning, kita ke sebelah sini biar nanti Ibu Evi di sebelah sana. Silahkan. Ya. Masa ya langsung kemana? Duduk aja mbak. Aduh, enak sekali ini ya, mau dipijat. Aksesorinya mana? Ya, jadi sekarang kita akan langsung menuju cara pemakaiannya itu seperti apa. Tadi kita sudah membuat produknya. Ya. Dan sekarang penggunaannya ini gimana nih? Gitu, oke? Boreh di mana ya? Ibu Nuning, bersama saya di sini, Bu Nuning. Oke. Ya, mari sebelah sini, Bu Nuning, di dalam sebelah sini. Jadi Bu Nuning juga nanti bisa sedikit menjelaskan. Jadi Bu Evi kan tadi sudah membuat ya, ini borehnya. Borehnya sudah dibuat oleh Bu Evi dan sekarang kita bagaimanakah cara penggunaannya? Oke, kita mulai dengan mendemonstrasikan bagaimana cara memakai daripada lulur boreh ya. Kita pegang dulu tangannya klien.
ini modelnya, ini adalah terapisnya, ya. Jadi dimulai dengan sedikit memberikan minyak ya, massage oil sedikit saja, karena kulitnya ini kering banget ya. Nanti kalau langsung dikasih boreh, dia malah menjadi lebih kering. Nah itu sedikit saja minyak untuk melumaskan ya pemakaian boreh. Ya pelan-pelan dengan sedikit saja tekanan, jangan terlalu banyak atau terlalu high pressure, terlalu tekanan tinggi, tapi pelan-pelan saja, lembut. Nah, kemudian udah pakai sendoknya, mana sendok itu? Sendok. Pian. Oke. Jadi manfaat daripada boreh tadi ya, di samping itu tadi dia bisa melancarkan peredaran darah. Jadi kita ambil secukupnya, taruh di telapak tangan yang sudah mengandung minyak juga, dihaluskan atau diratakan ya. Dan supaya juga dia mudah disebar di atas kulit, spreading ya. Nah, pelan-pelan ya, juga sambil digosok ya. Nah, ya, di sini bermacam fungsi udah berjalan ya. Fungsi menghaluskan kulit, kemudian juga menghilangkan sel kulit mati ya, kemudian mengurangi juga kotoran-kotoran, mengurangi nyeri otot dan macam-macam lagi ya. Seperti ini tolong dilihat ya, para adik-adik SMK, begini caranya. Jadi jangan digosok semacam nyuci baju gitu ya. Tapi sakit itu yang ada, Bu. Nah, itulah, pelan ya dengan feeling ya. Karena feeling daripada si terapis akan masuk ke dalam dia si model atau klien ya. Gitu. Kalau di sini auranya bagus yang terapis, kliennya pun akan mendapatkan aura bagus ya. Kuncinya pada saat masa seperti ini, karena kita ada kontak ya, jadi seluruh badan kita ada medan elektromagnetik. Nah di situ kalau di sininya pikirannya jelek, di sininya pun tidak enak rasanya, ya. Jadi harus dengan ikhlas, ya, ikhlas, sabar, dan berniat untuk menyembuhkan atau menyehatkan kliennya, seperti itu. Jadi boreh ini bisa dipakai baik di badan ya, atau di tangan dan juga kaki. Ya, di seluruh tubuh. Ya, saya punya pengalaman ya Bu Evi, kayaknya pernah waktu itu di spa borehnya tuh kayaknya lebih cair gitu ya. Ya. Terus kemudian dia kayak didiamkan dulu. Ya, betul. Ya. Nanti terus baru kering. Ada. Dibiarkan dulu terus baru nanti digosok. Ya. Ya. Ada juga yang pakai semacam kompres, jadi dia dimasukkan ke dalam kayak kantong gitu, dari kantongan katun dia masukkan dalam situ, terus kemudian dipanaskan, pemanas penangas air, setelah hangat kemudian ditekan-tekan begini. Enak sekali itu. Benar-benar enak. Ya, itu herbal kompres namanya. Herbal kompres. Ya. Jadi ya, kayak gini. Nanti boleh dilihat Mbak Leti, kulitnya berbeda antara kiri dan kanan. Oke, nanti kita lihat perbedaannya setelah dan sebelum penggunaan boreh. Ya. Jadi tadi karena tadi fungsinya boreh, kita bisa diamkan terus nanti didiamkan agak kering boleh. Ya. Kemudian baru dihilangkan. Okay. Sip. Oke. Okay. Jadi oke. Okay. Ya, baik. Jadi begitulah cara penggunaan boreh ya. Untuk adik-adik di rumah, mudah-mudahan tadi sudah cukup jelas bagaimana itu cara pemakaiannya, aplikasinya seperti apa. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Oke, dan kita langsung ke sesi tanya jawab. Silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Oke, di situ. Ya, enggak, di sini aja. Pertanyaan-pertanyaan, silahkan nanti kalau yang mau ditanya. Oh, di sini aja. Oke. Okay. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tadi yang sudah bertanya untuk kalau ada pertanyaan seputar yang tadi boleh ya. Dan sekarang mari kita sama-sama lihat pertanyaannya apa saja. Sebentar kita buka dulu. Oke. Okay. Ini ada daftar pertanyaan yang sudah masuk ke kami ya. Yang pertama adalah dari Rita Istiandini. Pertanyaannya adalah bagaimana proses pengeringan yang optimal untuk setiap bahan baku rempah? Apakah cukup dengan sinar matahari
atau harus menggunakan alat pengering? Mana yang lebih optimal, Bu Nuning? Oke, jadinya buat mengeringkan rempah, ini sebetulnya tergantung ya. Tergantung rempah itu apa. Kalau tadi rempahnya dalam bentuk rimpang, atau tadi akar-akar atau empon-empon tadi, pada waktu kita setelah kita bersihkan, dicuci, kemudian dibersihkan, itu kita harus rajang-rajang dulu. Kemudian setelah dirajang, kita bisa pakai sinar matahari. Tapi yang terbaik biasanya kita pakai tidak boleh langsung ya mataharinya. Tapi kalau di industri yang sudah bisa bikin pakai oven, kita bisa simpan di oven itu pada suhu 60 derajat. Jadinya usahakan jangan terlalu tinggi, karena kalau terlalu tinggi nanti zat-zat aktifnya akan hilang. Dan itu diusahakan kadar airnya kalau bisa maksimal hanya antara 5-8% saja, karena kalau semakin banyak kadar airnya dia akan mudah menjamur. Itu tadi kalau rimpang. Kalau daun-daun sama, jadinya daun-daun nanti tergantung jenis daunnya, itu kita bisa tebarkan saja, kemudian prosedurnya bisa dikeringkan dengan matahari, dengan dijemur, tapi ya? Tidak boleh langsung. Oh, tidak boleh langsung, jadi sebaiknya ada sesuatu di atasnya, ada kayak atasnya ya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Uwi Supri Hartini. Bagaimana mengawetkan parem atau bedak lulur yang sudah dijemur? Terkadang disimpan di kemasan sering berjamur dan baunya tidak enak. Ya, nah itu memang menjadi problem yang umum ya. Bahwa kalau kita bikin lulur, jadinya prinsipnya kalau kita bikin bahan berbaku tadi, lulur atau tadi mangir atau maupun bedak dingin dan juga boreh, tadi kita pakai basis, kita bisa pakai beras merah, beras putih maupun ketan ya, itu bisa kita pakai. Nah yang penting adalah semuanya dalam kondisi bersih, kemudian ruangan tempat kita mengolah produk-produk tadi juga bersih, dan kalau kita untuk mencegah, jadinya ada yang kita bisa tambahkan dengan bahan kimia sebagai pengawet. Tapi kalau kita tidak mau menggunakan bahan pengawet, kita bisa pakai minyak atsiri. Cuman problem kalau kita pakai minyak atsiri, harga daripada minyak atsiri tidak murah ya. Ya jadi, gitu. Jadinya mahal. Nanti kita harus lihat dulu produk apa yang kita produksi. Tapi kita harus cari pengawet-pengawet yang alami. Gitu. Nah mungkin ini ke Ibu Evi. Ibu Evi, ini ada pertanyaan dari Litiana Vidya Pratiwi. Pertanyaan adalah, selamat sore Ibu, mau bertanya mengenai proses pembuatan boreh dan sanjel. Dia bertanya, adakah perbedaan khasiat apabila diulek ataupun di blender? Oh ya, seperti tadi sudah disebutkan, saya pikir ya, bahwa sebenarnya hasil akhirnya sama-sama lembut ya. Cuman blender itu biasanya lebih halus ya. Cuman karena kita sekarang ini mengikuti yang cara awal tradisional zaman dahulu, menunjukkan bagaimana sih asal mulanya, jadi kita memakai ulek. Tapi kalau adik-adik ya nggak punya ulekan saya kira ya di rumah tuh, apalagi yang kos-kos tuh, jadi pakailah blender pun nggak apa-apa. Tapi secara khasiat dia nggak akan sama berubah. Ada sih pasti ya. Ada. Beda. Jadinya kalau pakai blender nanti dia akan lebih mencair dan dia akan lebih menjadi lebih halus. Halus. Jadinya nanti mungkin fungsi daripada scrubnya tidak kurang. Iya, sedikit kurang dibandingkan kalau kita cuma diulek aja. Dan juga dari gini ya. Misalnya kalau di rumah tangga kita bikin sambal pakai blender dengan pakai ulekan rasanya lain kan? Iya. Nah itu sama seperti itu, karena ada gesekan-gesekan antar bahan itu tadi yang menyebabkan khasiatnya itu bergeser kayak gitu. Dan ini tadi karena ada hubungannya tadi dengan minyak atsiri dengan pengawetan ya, ini bagaimana cara membuat lulur tradisional dengan pengawetan yang baik dan penentuan expired date ya, tanggal kadaluarsanya, agar nilai produk tuh lebih baik. Ya, itu bisa kita lakukan harus hanya dengan trial ya. Karena tadi kan yang saya katakan, tadi resep ini untuk kita bikin lulur maupun boreh, banyak ya resepnya. Jadinya sebetulnya di dalam bahan-bahan rimpang,
bahan-bahan yang kita pakai sebetulnya sudah ada juga efek tadi sebagai anti jamur atau antibakteri gitu. Nah itu nanti kita harus coba buat beberapa formula mana yang paling stabil. Nah pengujian untuk apa stabilitas produknya bisa kita lakukan pada suhu yang dipercepat. Jadi biasanya kita simpan dulu produk tadi di oven pada suhu sekitar 40 sampai 45 derajat, kita lihat satu bulan apakah produknya cukup stabil. Oke. Okay. Ya, mudah-mudahan itu menjawab pertanyaan. Dan terakhir pertanyaannya adalah dari Aninda Hertisa Putri dari SMKN 38 Jakarta. Selamat sore, saya mau bertanya. Katanya sebagai wanita kan bukan hanya wajah saja, tapi rambut juga perlu diperhatikan. Nah, bagaimana katanya merawat kesehatan rambut secara alami? Ya. Mungkin kalau Anda yang biasa di dapur, kita tahu minyak kemiri ya. Oke, kita bisa pakai minyak kemiri, kemudian kita oles. Atau kalau yang kita senang dengan itu, kita bisa bikin namanya minyak cem-ceman. Jadinya dengan minyak cem-ceman itu kita campur minyak kelapa dengan semua tanaman-tanaman yang punya aroma. Misalkan kita pakai pandan, kita rajang. Terus kita juga biasanya pakai daun apa tuh ya? Daun apa? Daun yang kalau itu kita suka bikin otak-otak, gulai otak itu. Oh, daun mangkok. Oke, daun mangkok. Itu kita rajang juga. Terus kita pakai kemangi, pakai bunga-bunga yang apa sih punya aroma. Ya. Nah, itu nanti kita rebus. Kemudian nanti kita saring, terus nanti kita gunakan sebelum keramas. Gunakan dan sebelum itu nanti keramas. Akan membuat tidak ketombean dan juga menjadi bercahaya. Wow. Dan juga tidak jadi uban seperti saya ini. Oh gitu, wah langsung karena udah mulai banyak uban. Baik, sebelum saya umumkan pemenang kuisnya, coba Bu Evi silahkan diulas ini hasil borehnya. Ya kameranya mungkin bisa diperdekat ya di zoom. Di zoom. Ah, jadi begini, sebelah kiri ini adalah yang tidak dimasas dengan boreh, yang ini dengan boreh. Kalau dari dekat kita melihat bahwa ini keringnya tuh, kerut-kerutnya tuh hilang sama sekali, halus banget. Lebih halus. Bercahaya yang sebelah kanan juga. Ini shiny ya. Yeah. Dia shiny dan kalau dipegang halus banget kayak baby, baby skin. Benar. Ini baru sekali loh. Nah, ini kalau tiap minggu atau seminggu dua kali itu benar-benar ya dipegang tuh lembut banget gitu. Coba, coba. Ah. Iya benar. Ah, benar kan? Iya. Makanya tuh rasanya tuh gimana gitu kalau keluar dari spa dan kita baru dilulur tuh kayaknya aduh gitu ya. Kayaknya aduh rasanya tuh langsung cantik di wanita tercantik seluruh dunia. Iya, betul sekali. Ya begitulah, jadi hasilnya memang nyata ya Mbak. Iya betul, nyata dengan sekali biaya ternyata. Yang murah, bahan yang mudah didapat, benar. Itu hasilnya bisa nyata ya seperti Okay. itu. Baik, dan sekarang saya akan lanjut kepada pengumuman pemenang. Jadi siapa saja yang beruntung? Yang beruntung adalah Dini Andriani, terus kemudian Indra Sinuhaji, Krisnanti Angela Sari, kemudian Putri Aulia Haritsah dan Ariski Nisrina. Itu adalah pemenangnya. Ya, selamat untuk yang menang, totalnya ada 5 orang. Dan mungkin Bu Nuning bisa memberikan sedikit kesimpulan dari apa yang telah kita lakukan semua ini dan manfaat dan khasiat semuanya. Ya, jadi hari ini kita membuat home spa ya. Jadinya di era COVID ini kita mencoba meningkatkan imunitas, kemudian kita membuat sendiri produk-produk spa-nya di rumah dengan bahan-bahan yang tersedia berada di tempat Anda dan juga pakai alat-alat yang ada di dapur. Jadi pada prinsipnya untuk kita menjaga kecantikan dan kesehatan itu biayanya tidak mahal dan Anda bisa kerjakan sendiri dengan dan produk-produk ini semuanya bisa dimakan ya, baik sebagai rempah, jadinya tidak bahaya istilahnya daripada Anda menggunakan produk-produk kimia.
Ya, dan tentunya ini juga bisa meningkatkan kesejahteraan. Betul, ya, petani. Petani juga ya, pelaku usaha. Benar. Ya. Juga untuk adik-adik bisa untuk membuat kosmetik sendiri, bisa dijual antar teman, bisa juga dibuat home industry, ya, masuk ke dalam golongan UMKM atau IKM. Nah, itu ada juga fasilitas kan dari pemerintah, nanti bisa dapat dana. Akhirnya menjadi pengusaha besar, insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Ya, ini juga salah satu contoh pengusaha untuk produk-produk yang tradisional dan sudah ada di luar Indonesia, ya, patut dicontoh. Yeah. Dan terima kasih banyak ya untuk adik-adik yang sudah berperan serta bersama kami. Dan tentunya Ibu Evi, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu. Sama-sama. Bu Nuning juga sama-sama. Terima kasih atas ilmu-ilmunya, pengalamannya sudah dibagi semua di sini dan tentunya menambah kaya diri kita. Terima kasih ya Ibu atas kerjasamanya. Dan tentunya terima kasih juga kepada Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Tentunya kepada semua yang sudah menyaksikan acara ini. Dan semoga sambung rasa ini tentunya bisa menumbuhkan kebanggaan. Ya, kebanggaan akan jati diri daerah kita di Indonesia, memperkuat jejaring interaksi budaya antar daerah, pulau, dan bangsa, serta memperkenalkan kembali peran rempah-rempah Nusantara sebagai warisan budaya nenek moyang kita dan tentunya warisan budaya jalur rempah dalam diplomasi kebudayaan Indonesia. Saya Arleta Danisoro, terima kasih dan sampai jumpa di acara lainnya. Bye! Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.